Memangnya di mana zaman itu itu ada bukan Yunani dari mana Yunani? Waktu waktu itu kekuasaannya dikuasai siapa? Yunani dari mana siapa kitabnya itu? Yunani? Yunani yang dari mana di, kitab lo? Yunani yang dari di mana situ ajarannya tentang kekuasaan siapa? hikmat? Hikmat Yahudi Yunani dikuasai dari siapa mana? waktu itu? Hikmat Yunani Yunani di dikuasai mana siapa? Yunani? Hikmat Yunani. Yahudi dikuasai siapa? Kamu ngarang Bos, aja kamu. Hikmat saya Yunani itu ada kamu yang Zeus ngarang. sama Kamu nggak Hermes, tau jawab. nggak? Kamu nggak jawab, kamu bilang saya ngarang. Hermes, budak Hermes. Kamu nggak Budak jawab jadi gitu loh. orang, kamu tuh haram Waktu ngomongnya orang itu Hermes. Yahudi dengan kekuasaan siapa, Bos? Lah, sekarang gue nanya nih kitab siapa ini? Loh, Kitab saya Yahudi juga apa kitab ditanya. Yunani? Mau kitab Yahudi, kitab Yunani, mau dia punya siapa? Kalau saya punya siapa, memang kita punya Aduh, siapa? kamu tuh orang ini. Yang bodoh siapa? Aduh, Kamu yang ngapain? bodoh. Orang Ya, kamu bilang kamu cuma, bodoh, kamu percaya makanya kasih penjelasan, begitu saya kasih tahu waktu itu kekuasaan siapa. Yahudi itu kekuasaan siapa? Begitu Yang dong. percaya akan pemberitaan Injil itu orang bodoh atau orang Jawab pintar? dulu, Bos. Kita ke topik. Kamu bertanya, itu kitab siapa? Waktu itu Yahudi itu kekuasaan siapa? Emangnya dikerasin gitu dalam kitab Loh, kamu siapa jawab Yahudi dong, jawab. Gak usah muter, ini? Ini jawab dong, bedanya. sayang. Jawab, sayang. Di jiji astagfirullah. Yang ngomong kayak gitu gue keluarin lo. Jiji lo dengernya. Najis gue denger kayak gitu. Ngamuk, najis cari. Ya najis lo. Lu agama lu membolehkan kawin sama kawin sendiri. Najis gue denger kayak gitu. Kamu gak jawab. Kamu gak marah. Sadar lo, sadar gue. Ebel sebelum. Lho, kamu gak jawab, makanya jangan dengarkan lu. Sayang sekali, Anda. Jijik banget gue denger. Di sini dikatakan nih Yunani. Dimasukkan Sejak besi kapan dulu. Ajaran Yunani masuk ke Bible? Ajaran apa dari Yunani? Hikmat ini apa kayak bukan ajaran? Hikmat apa? Hikmat dari Yunani mana? Woi, 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 kuping pasang nih. Gua ulang ya, lagi nih. Di ya, sini dikatakan dengerin. Yunani hikmat ini apa? Hikmat itu pengertian yang diberi, ajaran yang diberikan oleh Allah, oleh Yesus. Ajaran apa? Ya, tak tahu apa. Ajaran kebodohan kayak kamu. Cium ajaran kebodohan kayak kamu. Ajaran apa? Emang ajaran apa? Yang bodoh itu menyembah apa yang tidak kamu lihat dan tidak kamu kenal, itu bodoh, kata Yesus. Hey, jangan ngaco kamu ngomong. Baca di 121 siapa yang bodoh di sini? Siapa kalian yang bodoh? Baca 121, baca yang 21 itu siapa yang bodoh? Ada gak orang Islam di situ? Oh, yang ini ya, iya, yang bodoh itu. Kamu pemberitaan yang aku Kristen. Memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya. Yang akan Kamu binasa bodoh. Itu. Dari aku pemberitaan salib itu bodoh bagi Belum mereka yang selesai. Akan binasa, Mbak. Ya sudah, kamu yang akan binasa. Kamu kamu binasa. Tidak mana ada orang kamu salib itu yang hidup percaya seumur hidup. Kamu Emang percaya ada itu orang kan? yang Kristen itu seumur kamu hidup percaya hidup? Penyaliban enggak? Emang ada yang kamu kekal? Percaya penyaliban Yesus enggak? Aja mati apalagi kamu mana percaya makhluknya? Apalagi yang mengikutnya? Kata Paulus, nanya, Yesus itu mati apa enggak? Di kayu salib. Terkutuk. Itu. Kayaman dia. Lepokan lu kan? Kamu percaya penyaliban Yesus mokat. Yesus mokat. Yesus mokat. 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 Lepak, 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 lepak. Percaya penyaliban enggak? Kamu percaya penyaliban enggak? Oh itu yang disalib ya, Tuhan Anda yang dikutuk di tiang salib itu maksudnya. Hajar Bang Darbu, hajar Bang Darbu, hajar Bang Darbu. Tonjok, 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 tonjok. Sikap, sikap, sikap. Aku ngaku Madura padahal nih orang-orang nggak jelas ini. Iya mana iya. Ayo berdiskusi dan sehat. Berdiskusi dan sehat ya. Kamu saya tanya. Aduh, akalmu kamu aja lu nggak sehat Bang. Akalmu lah, itu ya. Lu nggak sehat. Gimana kau mau diskusi ya, sehat? Ya kan kamu tanya tentang hikmat Allah. Akalmu hikmat gimana nggak sehat? Jangankan mengajak diskusi sehat kau, jangankan mau ngajak diskusi sehat kau. Yesusmu aja dibilang di situ gila. Yesusmu di situ dibilang gila di situ. Kayak mana kau juga disebut gila sehat kau? Kemasukan bezebul kau. Muhammad juga disebut gila. Kemasukan bezebul kau. Muhammad juga disebut gila. Kau. Ketika Rasulullah itu disebut orang-orang. Itu disebut gila. Bentar, biar aku jawab.
Ya, ketika Rasulullah dihina dan dikatakan di situ beliau itu dikatakan orang gila, Allah sendiri yang membalasnya di situ dalam Al-Qur'an. Ku tanya kau sekarang, mu itu di dalam kitab yang terjemahan itu ada enggak di situ Yesus dibilang di situ dibela? Dibalas apa yang gila? Enggak ada. Enggak ada di situ. Enggak ada di situ. Aduh. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang santai dong, yang santai dong diskusinya. Kalau dia mengaku dari Madura enggak apa-apa. Enggak ada masalah kalau dia mau dari Madura kayak apa. Gitu ya. Bebas. Nah, sekarang diskusi baik-baik gitu aja betul, sih. Betul. Ente betul, ini bahasa. Sudah ente murtadin, Bro? Enggak, saya enggak murtadin. Jadi Anda Kristen dari awal? Enggak juga. Itu namanya murtadin, Bro. Kalau kamu Kristen dari awal gitu. Nah, jadi sebabnya di kita saya ya sama sih orang Kristen yang dari Kristen murtadin. Dengerin dulu, kamu dari kecil Islam. Enggak juga. Terus agama kamu sejak kecil apa? Diajari Islam aja. Berarti kamu nggak pernah beragama sebelumnya? Katanya sih Islam, katanya KTP waktu ditanya di sekolah itu dijawabnya Islam gitu loh. Oke. Terus sekarang Anda menuhankan siapa? Yesus dong. Yesus. Kamu menuhankan siapa? Kamu menuhankan siapa? Kamu kalau begitu gak fair ya. Jawab dulu, kamu menuhankan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan saya satu. Ngomong apa sih? Kalau kamu Tuhannya berapa, Bro? Kalau Tuhan tak terbatas, Bos. Saya nggak nanya keterbatasan jumlahnya. Tuhan kamu jumlahnya berapa? Tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi dengan angka. Itu bukan jawaban atas pertanyaan. Saya nanya satu sama satu berapa? Dua. Yang ditanya. Tuhan kamu jumlahnya berapa? Bukan kuasanya. Kalau kuasa Tuhan jangan kamu hitung, Bos. Itu kuasa Allah. Saya nggak nanya kuasa Tuhan. Saya tanya kuasa. Iya, kamu kan bicara tentang Allah, Bos. Saya nanya, Bro. Dan kamu ini nggak bisa bahasa Indonesia ya? Dengerin baik-baik lah. Iya, makanya baik-baik. Saya jawab baik-baik. Kamu kok kenapa bingung? Oke, apakah Yesus satu-satunya Tuhan? Dia tidak terbatas. Siapa yang membatasi Yesus? Nggak ada. Tidak terbatas, nggak ada. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Betul, dia firman Allah. Berarti dia yang menciptakan ibunya? Ya, termasuk juga enggak kalau ciptaan itu udah termasuk ada. Juga aduh iya kan tolong artinya ya, teman-teman Anda diskusi tadi Anda diskusi ya, orang yang tidak kan, waras tidak waras yang tidak waras itu siapa bagaimana ya, warasnya Bro semua teman-teman lu diam dulu ya, dulu saya ngomong sama teman-teman di sini ya. Jadi saya perhatiin tadi teman-teman semua di sini itu diskusi sama orang tidak waras. Kira-kira apa kalau yang tidak waras itu? Anda diam dulu. Yang tidak jelas. Kalau kamu menyembah sembah. Anda diam dulu lah. Sebentar dulu. Oi, diam dulu. Saya tidak waras. Itu berarti kamu tidak waras, Bos. Iya, diam dulu. Yang tidak waras. Iya, tidak waras. Nanti saya habis bicara baru kamu bicara. Enggak, gantian. Kamu bicara terus. Saya belum selesai. Jadi dari teman-teman, bagaimana ini? Masuk akal nggak sih kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Dia percaya loh, iya kan loh. Nah dari sini saja kita bisa ukur kalau ada pasien rumah sakit GILA lepas masuk di sini gitu loh. Oke? Taken ya? Taken. Nah untuk itu perlakukanlah dia sebagaimana dia pasien gitu loh teman-teman. Jangan dihakimi dia. Ada mengganggu di situ. Kira-kira begitu ya. Paham ya? Siapa ini yang ketawa? Ini emang lucu ya. Oke, lanjut. Bang Dalbo. Lanjut. Saya siapkan tidak ketawa, suntikannya, Bang Dalbo. Saya nangis. Bang Dalbo, suntikannya ya, siapa? Silakan. Silakan Mister siapa? Kamu nggak usah ngaku-ngaku Madura, geli saya kalau dengar kamu orang Madura. Silakan. Buka itu mute-nya. Di mana tuh di bawah tuh? Buka mute-nya. Kenrap bawah nih lunai ya. Buka mute-nya.
Ya, ya kalau kamu menyembah dong. Saya himbau ya teman-teman ya. Begitulah. Jadi ya, saya himbau ya, teman-teman perlakukan dia sebagaimana pasien gitu ya. Ini pasien loh, pasien yang mau diobati ya. Kita ayo kita berdebat siapa yang pasien. Ayo. Kita berdebat siapa yang pasien. Buktinya kira-kira teman-temannya, apakah lu diam dulu, saya tanya temannya, apakah waras kalau ada anak kandung menciptakan ibu kandung? Ini waras atau tidak? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Kamu diam dulu. Ya, kamu diam dulu. Tadi, tadi dia mengatakan, dimit dulu Bang Budi, dimit dulu dia. Tadi kan dia mengatakan begini. Ya, Yesus adalah pencipta satu-satunya. Yesus adalah yang menciptakan manusia. Betul. Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Betul. Ya, berarti ibu anak kandung menciptakan ibu kandung. Betul, kenapa? Ah, enggak waras kan? Loh, ya, itu waras. Silakan ketawa, silakan ketawa. Aduh. Kamu percaya dengan kuasa Allah? Kalau menyembah dongeng Muhammad, menyembah ilusi Muhammad, itu yang tidak waras. Waras enggak kamu? Dari mana lagi? Kok ilusi kamu sembah? Sejak kapan anak kandung bisa menciptakan ibunya? Sejak kapan? Hanya mampu berdiri. Pantas saya ngomongnya ngalor ngidul dari tadi enggak ada isi, rupanya enggak waras dia. Oh iya. Oke, Bang Dalbo. Dicatat Bang Dalbo, teman-teman semua dicatat, masukkan daftar pasien kita. Ini satu orang ini udah masuk daftar pasien kita ya. Teman-teman dicatat semua. Dicatat ya. Iya. Makanya pasien itu harusnya diuji sama waras. Pantesan sulit dari tadi saya ngomong. Saya ngajak ngomong dengan kewarasan, ternyata tidak waras. Ya gimana? Disuruh catat, tadi disuruh catat dia bilang iya. Emang enggak waras. Begini loh, Bro. Siapa yang enggak waras begitu loh, Bos. Ya coba ya, coba kira-kira akalmu atau dengkulmu berfungsi enggak? Kalau ya, anak kandung tinggal, kalau kamu menyembah itu dengerin dulu. Lo diam dulu. Kamu cuma dengerin dulu dia, dengerin dulu dia teman-teman. Dengerin dulu Pak Budi. Kira-kira ya ditanya kamu, coba. Kamu jangan cuma mana bertanya, lebih tua? Ya, mana lebih tua usianya? Ibu kandung atau anak kandung? Coba saya nanya orang waras dulu. Lu ya, kamu, yang kamu tidak waras jangan menjawab. Yang tidak waras jangan menjawab. Pak Budi dinyat dulu masalah enggak? Kamu percaya dengan kuasa Allah? Dinyat dulu ya Pak Budi. Kamu tua ibu kandung. Dinyat dulu dia Pak Budi. Kamu bicara tentang Allah apa tentang mak kamu? Kamu diam dulu. Kamu bicara tentang Allah apa tentang mak kamu? Dinyat dulu ya. Kamu bicara tentang Allah apa tentang mak kamu? Saya berbicara dengan emaknya Tuhan. Bicara tentang Allah apa tentang mak kamu? Kita di sini bicara sama emaknya Tuhan. Bicara tentang Allah apa tentang mak kamu? Emak Tuhan. mengatakan bahwasanya daging yang dimakan Nabi bisa berkata, bisa berbicara, lalu mengajarkan anak-anaknya, mengatakan bahwasanya itu dongeng. Nah, lalu bagaimana ketika keledai itu dapat berbicara, ya? Keledai itu dapat berbicara dengan izin Tuhan. Ketika Tuhan membuka mulut keledai itu dapat berbicara, itu gimana itu? Kau tidak jawab waktu itu, lalu kabur. Gimana itu? Jangan ya, kamu bicara dengan siapa? Dengan saya atau dengan Pak? Ya sama kamu. Bisa sekiranya Pak Jul, bagaimana? Bisa kan Kristen apa kau? Kamu percaya dengan kuasa Tuhan juga? Ya kalau kau katakan kuasa Tuhan, kenapa waktu itu kau bilang bahasanya daging yang dimakan Nabi itu bisa berkata, itu kau katakan dongeng? Iya kalau memang kuasanya, iya saya tanyakan juga yang katanya bisa berbicara pada daging itu, yang katanya daging beracun itu. Iya, yang berbicara itu nyata enggak?
yang berbicara dengan ya, sekarang keledai, keledai yang keledai, keledai itu bisa bisa berbicara, itu nyata atau tidak? Tuanku menyatakan dirinya ada, dia turun dalam Yohanes menyatakan dirinya, baca Yohanes 1 menyatakan dirinya yang bagaimana, menyatakan ya, dirinya ya, menampakkan diri itu maksudnya. Enggak, baca aja di 1 Yohanes ayat 18. Enggak, menyatakan diri sebagai manusia begitu. Nyata-nyata itu komplit dong. Kok nyata itu komplit? Seperti kita, seperti apa-apa adanya itu ada benar, benar-benar sesuai dengan strukturnya. Nah, terus keledai-keledai itu bisa berkata-kata, bisa berbicara dengan izin Allah ketika Allah membuka mulutnya itu gimana? Ya, karena yang saya pertanyakan itu nyata enggak yang di dunia? Nah, yang nyata. Nah, yang kalau itu saja, kalau seperti apa yang Anda imani, kau katakan nyata, maka di sini dalam keimanan kami pun nyata. Karena ada saksi. Ketika keledai itu berkata-kata, saksinya siapa? Itu pun tidak ada, kami imani. Apalagi yang ada saksi. Nah, ketika Anda menjadikan Yesus itu Tuhan, menjadikan Yesus itu Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa, kuasa dari mana? Ketika seorang ibu mendatanginya untuk memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus tidak mampu memberikannya. Kalau Tuhan, dia harus memberikannya, harus mampu, tapi dia berkata tidak mampu. Lalu Tuhan dari mana? Menyatakan diri yang bagaimana? Begini bang, izin dulu sebelum boleh, lanjut. Boleh. Begini ya teman-teman muslim. Iya, gimana selebar. Bahwa perlakukanlah teman diskusi kita ini, kan kita udah tahu dia dibawa garis kemiskinan ke jadi pergunakanlah atau lu diam dulu lah. Saya bicara sama teman muslim, saya enggak bicara sama kau. Oh ya sudah. Iya, makanya lu diam dulu. Teman saya di bawah garis kemiskinan, siapa tuh? Ya lu diam dulu kalau merasa, ya merasa kalau enggak gitu loh. Saya mau ngomong sama saudara-saudara muslim saya di sini. Kita kan udah paham tadi. Iya, silakan. Bahwa yang kita ajak diskusi itu adalah orang-orang di bawah garis kemiskinan mental. Artinya apa? Tidak warasannya berfungsi, jadi pergunakanlah dia sebagaimana dia pasien. Artinya apa? Karena tadi saking tidak normalnya ya teman-teman ya. Masuk akal nggak sih anak kandung menciptakan ibu kandung? Kan begitu ya. Ya itu ya. Itu aja sih ya. Tolong terakhir dari saya izinkan bahwa
buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pergunakan sebagaimana mestinya gitu. Silakan. Iya. Iya. Orang-orang seperti ini boleh dikata idiot. Oh, orang idiot yang kembar sedunia itu ya, karena memang Kristen itu semuanya begini. Jadi kembar sedunia itu ya, permanen, permanen dia bang. Oh permanen ya, itu satu dunia. Tata udah dibawa ke 16 rumah sakit, 17 yang nolak, karena nggak sanggup lagi gitu. Itu kan kelihatannya, dia beri istilah anak mudanya. Kalau istilah anak mudanya itu akhir jongkok. Kasian sekali. Akhirnya jongkok itu dah. Coba coba bayangkan aja. Coba tanya dia, coba tanya dia teman-teman. Diam dulu. Coba tanya lebih tua mana Bunda Maria dari lebih tua mana umurnya Yesus daripada Bunda Maria. Coba tanya. Pasti dia bilang Yesus lebih tua. Coba tanya. Coba aja. Tes coba, tes coba. Tes coba. Tanya teman. Coba tanya. Kamu mau nyembah dongeng Muhammad ya? Tanya. Loh. Orang yang ketawa itu begini ya, orang yang ketawa ini yang namanya juga orang tidak waras, kadang lucu dia nangis, kadang sedih dia ketawa gitu ya. Jadi kalau orang tidak waras itu teman-teman, kalau sedih dia ketawa, kalau lucu dia nangis, itu tanda-tanda orang tidak waras gitu. Orang tidak waras itu ya yang sujud, tempat sujud menyembah yang hanya ilusi yang dia sembah ya, dia sujud jongkok. Berarti Yesus sebentar berarti Yesus tidak waras dong. Yesus pernah melakukan itu? Enggak, mana pernah ada, enggak ada. Yesus pernah sujud. Yesus pernah sujud. Terus noleh kanan, noleh kiri, terus tuding-tuding. Yesus pernah sujud. Yesus. Ya. Ini lah orang tidak waras. Mengatakan Tuhannya enggak waras. Orang marah, enggak akan menyembah, enggak akan sujud. Ini ngomong apa sih bahasa Indonesia yang enggak jelas? Orang ini kubilang, udah kuvonis orang ini ya, kemasukan Bezebul dari tadi. Orang Tuhannya aja loh dianggap sama keluarganya udah enggak waras, apalagi pengikutnya. Jelas ini Bezebul udah ini kerasukan ini. Bang dan Bu. Iya benar. Karena memang yang karena memang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila, dan yang menjadikan Yesus itu anak Allah itu setan, iblis. Jadi ya lengkaplah sudah ya, di Markus 5 itu bahasanya yang menuhankan Yesus itu ya, yang menyembahnya itu adalah orang gila, di Markus 5 nomor 5 sampai 6. Kalau yang menyembah ilusi Muhammad itu orang apa? Kalau ilusi itu tidak ada orangnya. Iya. Tidak ada orangnya itu baru ilusi. Iya. Kalau ada orangnya itu diperhatikan dulu, diperhatikan dulu cara bertanyanya. Diperhatikan dulu, jangan langsung dijawab, orang gila loh. Ilusi, menyembah ilusi Nabi Muhammad. Perhatikan dulu orang gila nih ngomong nih. Menyembah ilusi Nabi Muhammad. Jangan dijawab. Bagaimana mau dijawab orang gila yang ngomong gitu loh. Sedih banget. Dengerin aja. Sekarang kita kembalikan ke topik. Alasan kamu bro, kenapa kamu mengatakan anak kandung menciptakan ibu kandung? Alasannya apa? Gak perlu ada alasan, ngapain? Oh, gak perlu ada alasan karena memang sakit permanen. Ya ini dia bisa ngomong, gak ada alasan. Gak ada, gak perlu ngapain. Kira-kira kalau anak kandung menciptakan ibu kandung, itu kira-kira dengkul berfungsi atau tidak? Kalau anak kandung, dimiut dulu dia, dimiut. Kalau kira-kira anak kandung menciptakan ibu kandung, kira-kira dengkul berfungsi atau tidak? Yang mana ibu kandung itu, yang mana? Ya Yesus kan menciptakan ibunya tadi kamu bilang. Yang mana? Nah, yang anak kandung itu yang mana? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Anak kandung gitu. Anaknya Bunda Maria, anaknya namanya gitu. Siapa? Jawab anak kandung. Kan? Namanya Santoso. Iya anak kandung lah Yesus dari Bunda Maria. Kamu pikir Bunda Maria mengandung Paulus? Isa itu suci. Anaknya Bunda Maria namanya siapa bro? Bisa jadi anak kandung. Mimpi apa ya semalam dapat pasien lepas malah yang gini ya? Makanya itu kalau panas itu obat luar, jangan diminum. Kalau hanya mabuk berdebat, kalau hanya mabuk
Lagian kalau panas sudah tahu obat luar, obat luka, obat panu, kurap. Eh diminum sama dia. Obat saya kasihkan untuk dioles. Kenapa Anda minum? Bisanya kan ngopi aja kan? Obat saya kasihkan buat Anda itu efeknya begini nih. Kenapa Anda minum? Enggak, maklumnya aja. Penyembah ilusi hanya mampu beri. Tak maklumi, dimaklumi. Penyembah ilusi itu hanya mampu beri ilusi. Apa sih ilusi mulu dari tadi enggak jelas ini buat ya, karena memang menurut dia itu ilusi, kan? Kenapa dia bilang ilusi? Ilusi adalah anak kandung. Kalau kamu itu ilusi adalah anak kandung menciptakan ibu kandung, itu ilusi. Ini anak ini dia omongin kegilaannya sendiri gitu loh. Iya, itu loh. Masa anak nyutai ibunya kan enggak mungkin lah ya kan? Gak waras kayak gitu tuh. Ada alur yang mungkin. Memang alamu tidak. Udah mulai. Udah mulai kencing celana dia. Mencret kamu ya. Biasanya kalau orang-orang normal itu ya, bentar, orang normal itu kencing normal. Ini anak ini kalau kencing lewat kuping dia, makanya bau banget. Kencing lagi yang lewat kuping bro. Best the best. Yang orang gak gila itu gak akan mengubah ilusi. Kenapa ya? Aduh macet-macet ngomongnya. Kenapa bisa ya? Iya sesuai lebih tua dari ibunya ya. Kenapa? Iya kenapa? Lebih tua mana umurnya bro? Bro lebih tua mana umurnya Yesus atau Bunda Maria? Umur Yesus sama Bunda Maria? Iya. Ya bu, tua Bunda Maria loh. Loh yang menciptakan Bunda Maria siapa? Loh yang mana Allah? Tadi katanya Yesus. Yesus itu bermana Allah? Berarti Yesus menciptakan ibunya? Secara orang gila iya? Anak kecil bayi itu juga bisa fitnah, kambing juga bisa fitnah ya, enggak usah fitnah lah. Malu. Apa? Kamu jangan usah bikin itu yang kambing. Kok bayi juga. Bisa enggak sih? Bayi bisa fitnah. Aduh, iya, asin kita udah parah ini. Bang Dalbo, punya dosis berapa, Bang? Ada. Ada. Fitnah. Ini efek minum ini nih. Lagi. Ilusi orang-orang pasti lagi. Disuntik dia diminum. Fitnah lagi ilusi kan. Minum apa? Menjenuh kalpanas itu. Kok Anda minum? Oh, fitnah lagi ilusi lagi. Kamu berhenti menyembah ilusi itu biar gak mabok. Udah ngomong aja sepuasnya kau. Ngomong. Makanya cari musuh, mana Kristen naik. Gak usah cari musuh lah, mana Kristen. Gak usah cari musuh. Hidup berdampingan yang enak, ngomongin yang enak. Aku gak bersedih ya berdampingan dengan orang gila, gimana kali ini? Oh, berdampingan sama orang stres. Berdampingan sama pisang, pemakan pisang sama orang gila, gak mau lah. Ngapain coba? Fitnah lagi. Berilusi lagi. Aduh, kudet gini emang. Diam-diam cari musuh, mana kita naik. Lebih baik kamu terus terang sama kita di sini. Kalau kamu kehabisan biaya berobat, kita bantu. Daripada melarikan diri dari pengawasan dokter gitu loh. Berhenti menyembah. Kita bantu kok. Berusaha memfitnah, ya. Daripada kamu berobat jalan, makanya. Kalpanax diminum. Siapa yang nyuruh minum Kalpanax coba? Kamu umat Muhammad, kamu sebutlah ya. Siapa? Yang nyuruh kamu minum Kalpanax siapa?
kalau sefitnah, kamu ya kalau sefitnah, obat kurap diminum. Ya kurap semua masa lu minum gitu gimana? Kamu Muhammad, ngapain fitnah-fitnah, malu lah. Ini di media sosial lo banyak yang lihat. Ya kira-kira kamu butuh biaya berapa, kita bantu lah. Gimana? Kamu aja gak biasa membiayai hidup kamu, kok gaya-gaya. Klinik saya gratis. Oh gratis ya bang ya? Wah, itu lagi fitnah lagi. Wong, kamu aja nggak bisa membiayai. Tapi kalau orang kayak gini ya, biasanya injeksinya itu masuk pakai, bisa dipakai suntik sapi buat dia nih, suntik sapi betul. Gitu ya. Yang agak ada yang dikit. Beginilah model-model. Jadi agak banyak sedikit. Biasanya kalau pasien itu kan, biasanya kalau pasien kan disuntik dari pantatnya atau kakinya, kalau ini suntik dari kupingnya masuk langsung. Beginilah model-model lumayan amat. Suaranya aja nah, tidak jelas, suaranya tidak jelas. Iya, bagi pendengar. Bagi pendengar. Pakai headset pula ya. Tidak ada suaranya. Oh, enggak ada. Entar tak petikan ya. Headsetnya. Oh, begitu. Ya begitu ya. Inilah kalau ciri-ciri teman-teman ya, dengar. Ya beginilah. Beginilah mental-mental teman-teman. Ya, dengerin bang. Diam-diam cari musuh. Kalau masuk angin itu, beli minyak telon itu dibeli dikurapin ke tangan, ke perut, bukan diminum bang. Rusak jadinya kayak gini. Tapi beginilah ciri-ciri orang Muhammad fitnah, berilusi, fitnah dan berilusi. Kalau dia mabuk ini si Muhammad ya. Kan saya sudah kasih resep bang Albi. Iya resepnya. 3 kali sehari, dia minum 1 kali aja. Ini mabuk dia. Daripada kamu fitnah Yesus, kau Tuhan kan anak orang kok gimana? Kenapa aja fitnah gak ada? Hanya itu karena kita begitu. Yesus kan anak orang, kenapa kau Tuhan kan? Gimana itu? Kamu menyembah siapa? Waras gak kalau anak orang itu Tuhan kan? Anak orang, ngapain kamu? Kamu sakit? Kamu siapa ya? Anak orang dituankan gitu ya. Kamu tuankan siapa deh? Jadi kalau Yesus masuk kamar mandi gimana? Mau disambang? Kamu menuankan siapa deh? Kita sekarang udah jawab tadi, orang gila ngapain dijawab ya? Nah iya gak usah ngapain. Iya gak usah ngapain. Gak usah kan ngaku dia. Kok wajib dia. Gak usah ngapain. Kamu makanya di saya uji yang gak waras itu siapa. Oh ya teman-teman, ini lagi terputus dari sananya Pak Yur. Enggak waras itu siapa? Terputus dari sananya. Uji yang enggak waras itu siapa? Iya, Heng, kayak begini. Iya, terputus dari sananya memang. Ya itu tadi teman-teman menandakan dia enggak waras gitu ya. Oh iya. Ya pasti enggak waras lah orang kayak gitu. Masa anak kandung menciptakan ibu kandung? Teman-teman di sana itu terlalu serius Pak Yul menanggapinya. Karena kayaknya cuma buat dimainin. Ya kalau udah ada orang mengatakan anak kandung menciptakan ibu kandung, kita udah bisa nangkap ilmunya. Iya benar. Nah, ini orang nggak waras ini. Nah kalau ada orang tidak waras, kita ajak diskusi serius, ya kagak nyambung. Lebih baik kita beli Kalpanax. Gitu ya, buat dia minum supaya nggak haus gitu. Ntar berwarna dalamnya bang kalau minum Kalpanax. Saya rasa Oten kalau mendengar ini sebagian ya malu loh itu, malu loh itu teman-teman Kristen yang lain kalau dengerin kayak gini, malu loh serius. Enggak. Udah mulai ya, kali aktif lagi Pak Jun. Masuk Kristennya karena Indomie kan kalian tadi. Malu loh itu kalau mendengarkan itu jawaban kayak gitu. Iya enggak. Dia itu maunya itu tadi udah kena report tadi. Ya, aku kesana lagi tuh. Apa tadi namanya? Udah panas. Udah panas banget. Junas apa ya? Janus apa Janus? Janus. Janus naik bang. Janus naik.
Kalau ada yang kayak gitu ya temennya, kita kan tahu dia itu orang nggak waras. Jadi perlakukanlah dia sebagai mestinya gitu loh. Dia kan kasih ilmu tinggi-tinggi, nggak nyampe dia. Orang sakit kok dilayani gitu. Buktinya ya tadi itu dilayani. Buktinya ya tadi dari awal. Kandung. Pasti nggak waras lah orang yang menciptakan ibu kandung gitu loh. Pasti nggak waras lah orang ngomong gitu. Ini kalau nggak dipampet congornya pakai karung basah, nggak berani. Marah dia, Makanya kasih karung basah gitu loh. Marah dia. Kamu kok bisanya cuma berilusi aja sih, bes. Mulai dulu, kamu aja lihat koma kamu. Kalau kamu naik itu hanya berilusi. Kira-kira yang berfungsi ini, bro, dengerin baik-baik. Kewarasan, ilusi, apa ke oonan gitu loh, kalau anak kandung menciptakan ibu kandung gitu loh. Kira-kira yang berfungsi dengkulmu apa? Kamu tidak percaya dengan kuasa alam, bes. Kamu tidak percaya dengan kuasa. Kira-kira masuk akal enggak dengkulmu itu kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Masuk akal enggak dengkulmu? Kalau jawab dulu itu. Berarti kamu yang enggak waras, kamu bertanya sama. Enggak masuk akal enggak, Bro? Dengerin dulu, dengerin. Enggak waras tanya sama dikur. Kira-kira masuk akal enggak kalau anak kandung menciptakan ibu kandung gitu loh. Perbaiki otak. Kamu percaya enggak dengan kuasa Allah? Bagaimana dia bisa berkuasa kalau dia jadi anak dulu baru menciptakan ibunya? Jadi anak dulu dia baru menciptakan ibunya. Orang Kristen kan sudah jelas orang Kristen itu loh ya, anak kandung itu durhaka dengan anak kandung, dengan ibu kandung. Ya kayak begini, seperti si Janus kan juga durhaka dengan orang tuanya. Orang tuanya kan mengantarkan dia itu. Makanya ditiru perbuatannya, persis. Begitu ya. Bagaimana ya seorang anak durhaka kepada ibunya. Nyawa ibunya dicabut sama anaknya itu bagaimana ceritanya? Ya seperti begini. Oh begini. Janus itu kan berkhianat kepada orang tuanya. Orang tuanya kan mengelantarkan dia sejak kecil. Itu loh Mas Andi, biar tahu Mas Andi. Lanjut sendiri. Ini ya omongan orang yang tidak punya percaya dengan kuasa Allah. Lanjutin. Pak Budi, lanjutin dulu, aku mau makan sampai kuasanya Allah ya. Saking kuasanya Allah sampai mencabut nyawa ibunya, gitu loh. Begitu dah. Ada manusia gitu. Tanyakan sama Bang Andi. Kamu tidak percaya dengan kuasa Allah, diam aja lah. Ya. Kalau kamu nyebak ilusi ke Bang Dalbo aja. Itu pasiennya Bang Dalbo, biar diurusin ahlinya. Urusin Bang. Bang Dalbo sikat. Ayo. Penghujat Yesus jangan kau. Akhir jangan dulu, biar. Iya, kau menghujat Yesus. Masa Yesus dikatakan anak domba, gimana sih? Kalau Muhammad kekasih Allah, ini anak domba itu apa? Kalau Anda tidak mengajak Yesus, kalau Muhammad kekasih Allah, kamu nggak mau mengucap Allahmu? Kalau Muhammad kekasih Allah, jelaskan ini domba apa ini? Kalau Muhammad kekasih Allah, kamu bukan ini domba. Jangan mengucap Allahmu. Kau mengucap.
Muhammad itu kekasih Allah enggak? Bukan hujat Yesus kau. Muhammad itu kekasih Allah enggak? Allah. Hujat Yesus. Saya tanya sama kamu. Anak domba. Itu kekasih Allah enggak? Anak domba ini apa ini anak domba? Muhammad itu kekasih Allah enggak? Ini anak domba ini apa? Ini domba ini apa? Apa ini domba? Ditanya ini domba apa ini, meja atau apa ini? Ini domba. Mama kekasih Allah enggak? Mama kekasih Allah enggak? Ini domba ini apa ini? Muhammad kekasih Allah enggak? Apa masalahnya? Ini domba apa ini domba? Saya tanya. Ini domba Muhammad kekasih Allah enggak? Terapi otak. Ditanya. Nanti saya berikan resep. Jangan diminum satu kali ya. Oke. Ikuti anjuran dokter. Ini domba ini apa ini domba? Oke. Coba deh. Muhammad kekasih Allah enggak? Ini domba ini apa ini domba? Ditanya Muhammad kekasih Allah kok tanya domba. Allah, jangan kasih itu dulu. Ini domba jawab dulu. Ini domba ini apa ini domba? Allahu Akbar. Ini domba apa ini domba? Pasien lepas sih Bang Dalbo ya. Hah? Pasien di Bang Dalbo lepas emangnya. Lepas dia. Iya, saya tanya Muhammad itu kuasa. Memang parah ini, parah penyakitnya. Iya, dia orang ditanya aja yang enggak bisa jawab kok parah-parah. 100 dosis saya naikkan 2000 Mas ngeyel. Ini domba saya jari untuk mengenal binatangnya. Ini domba apa ini menurut Anda? Itu kekasih Allah. Ini domba apa ini? Itu kekasih Allah. Tidak bisa jawab, ada tanya aja jawab. Ini anak pau. Anak pau sini jawab ini. Domba ini apa ini domba? Saya cari hiburan aja. Saya tanya. Yesus kau. Oh iya. Domba ini apa domba? Muhammad itu kekasih Allah. Ini domba saya tanya lagi. Ini domba apa ini? Muhammad itu menghujat Allahmu, bos. Saya kan belum memberikan suntikan nih, baru obat. Oh gitu. Pertama saya kasihkan obat salep. Anda minum. Pak Budi lebih baik turunkan orang yang kayak gini, kasihan sakit. Pak Budi turunin aja. Daripada Muhammad itu menisahkan agamamu, bos. Muhammad itu aja, Pak. Udah orang yang kayak gini serius. Kita udah sakit kok masih diambil gitu ya. Jadi kita jelaskan ya. Mendingan naikin cewek cantik deh sini. Pusing kok aku denger dia. Tadi kan dia ngomong gini. Dia bandingkan antara kekasih Allah dengan anak domba gitu loh. Ini enggak apple to apple. Kekasih itu bagus konotasinya begitu ya. Gak usah dijelasin bang, orang waras mengerti bang. Iya makanya gitu loh. Jadi menandakan itu tidak waras. Dia membandingkan antara sesuatu yang tidak imbang gitu loh. Nah ya, ya orang gila kok dilayani pagi-pagi. Makanya kalau panas bro jangan dimin. Lu dibawa aja deh di situ, lu mintem kaku di situ, siapkan kalung basah, lu nganga ya. Jadi kalau malam hari menjelang maghrib, lu ke depan pintu rumah lu nganga, kira-kira laler udah pada penuh, lu tutup gitu. Saking kuatannya Yesua Masia ya, atau Yesus ini, sampai dia itu dicobain dengan iblis. Itu jelas itu di ayatnya itu. Dan saking kuasanya, anak kandung juga mencabut nyawanya ibu kandungnya sendiri. Saking kuasanya, jadi mereka beranalogi itu terbalik semua. Anak kandung loh mencabut nyawa ibu kandungnya. Sedangkan anak kandung itu dilarikan oleh ibu kandung. Bagaimana ceritanya anak kandung sampai durhaka kepada ibu kandungnya? Tuhan Yesus, boleh kan? Ya itu. Sekarang banyak menghujat membandingkan Rasulullah dengan... Waktu itu udah bilang sama anak-anak ya tanggal 3. Itu lah mereka. Apa ya? Udah bisa, kewarasannya udah pada hilang. Makanya saya dari dulu ngomong ya, hanya lu menuhankan anak orang, lu gak waras. Mendingan sekalian lu tuhankan ibunya, ngapain anaknya? Alhamdulillah. Itu ya. Itu satu. Kedua tadi ini emang gak waras ini anak ini. Lebih baik kita himbau ya, pada yang pengasuhnya dia ini, penjaganya dia ini, jangan biarkan pasien Anda itu kemana-mana. Itu ya, tanggung jawab dong bang. Ya, ambil dia kembali, masukkan gitu loh. Dimasukkan. Dia merajalela mana-mana. Bagaimana dia enggak merajalela? Orang tuanya aja loh sudah mengusir dia kok. Dia kan berasal dari Madura.
orang Madura itu taat beragama. Orang kayak begini tuh nggak pantas ngaku jadi orang Madura. Sangat taat kepada agamanya. Orang tuanya, ini ya mengusir dia. Kenapa? Kalau anaknya dibiarkan, itu bisa rusak dunia ini. Inilah contoh-contoh penyembah anak manusia. Ya, contoh sebagai penyembah manusia begini, diajak diskusi secara logika, nyungsep, diajak diskusi secara by data, dia nggak hafal. Mana ada sih orang Kristen yang hafal dengan kitabnya itu? Kalau kita tanyakan, oh, kitab itu tidak dihafal. Nah, kalau tidak dihafal, mau diapain? Dibuat bungkus kacang gitu ya? Jadi kalau kita mempelajari sebuah keilmuan itu harus hafal. Coba itu kalau kamu sekolah, nggak hafal dengan pelajar-pelajarannya. Ya nggak naik kelas lah kamu ya, inilah otak-otak itu harus dikeluarkan dari tempat itu tidak boleh pakai belakangnya ya kan keluar dari saya ya mereka itu apa Madura juga kayak gitu aku jadi kalau dia ngaku Madura berarti dia orang Dik ini aku Mbak ya punya saya enggak ya Mbak enggak namanya di situ di dekat Cipali. Ini gua pakai ada 3 atau gua yang pakai yang mana nih? Bingung gua. Namanya sama semua pokoknya. Sama. Ya, iya, makasih, Bang. Jadi ini tadi sebenarnya enggak layak diskusi. Kenapa? Dia enggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya berapa, dia jawabnya kebagaimanaan. Jadi memang Kristen itu enggak mau jangan bertanya tentang keberapaan. Tanyalah tentang kebagaimanaan. Itu dia hindari sekali itu pertanyaan dianya coba aja udah berantakan aneh ditanya apa jawabnya dia itu akan menghujat ya akan menghujat sebagai contoh yang tadi itu ya kita harus bijak di sini jangan ikut arus daripada dia itu bicara kenapa kalau dia itu sudah berbicara menghujat kita menyerang kalau begitu ya jadi keluarkan aja taruh aja di bawah di kalau perlu ya di tiang jamuran itu sama seperti yang disebutkan di jamuran. Ya saya bicara kenyataan loh. Iya. Siapa yang bisa membantah bahwa terus mengatakan bajul salah manusia yang salib. Kurang benar itu bajul. Dia biasanya Janus kan mengatakan salah. Kalau Tuhan mereka itu mati di tiang salib, sedangkan manusia yang tersalib itu adalah manusia yang terkutuk. Lihat berapa itu? Galatia 3:13 itu. Manusia yang terkutuk itu adalah manusia yang disalib. Sedangkan Yesus sendiri jelas-jelas disalib loh. Itu sulamnya. Lalu mereka itu sembah dengan alasan untuk penebusan dosa, dengan darahnya yang muncrat. Nah itu apa bedanya dengan kita tumbal di Gunung Kawi? Apa bedanya coba? Lebih baik di Gunung Kawi jelas. Sama sekarang bisa diikuti ritualnya. Ya daripada menyembah yang nggak jelas, ya itu aja ikuti ritual di Gunung Kawi. Kalau sama, resikonya sama dapat uang ya kan? Pak Jul bukan kalau saya sarankan jangan di Gunung Kawi. Dingin. Selat Sunda Pak Jul. Bagus ya ini tandanya dia tadi tidak sehat ya itu aja sih satu yang kita bisa dengarkan anak kandung menciptakan ibu kandung sehat nggak tuh sakit ya karena kekuasaannya alasannya karena kekuasaan omnipresent kalau kita tanyakan kalau dia itu bersandar ke omnipresent apakah juga Yesus itu ada di ya, mereka akan noes seperti kemarin itu jawabannya ya bisa saja. Nah kayak begini loh, jadi orang-orang kayak begini kalau sudah kita main analogi bukan analogi ke semakmuran ya, tetapi analogika yang berpikir dia akan menolak kembalinya ke iman. Nah kalau sudah kembali ke iman ya sudah lah, kamu mengawi aja, korbankan darah di sana, bisa dapat duit ya gitu. Atau di Gunung Kukus itu lebih enak lagi. Siapa yang pernah ke Gunung Kukus? Saya.
nempel ya kakinya. Ya survei lah, kita lihat survei. Tuh ternyata benar ada gitu kan. Jadi kemarin tuh pas pulang juga baju. Saya kan seorang reportase, saya wartawan. Iya, kan saya perintahkan ke sana, kira diliput. Iya, kita kan kita mendatangi belum tentu kita memasuki kan gitu. Mereka kadang-kadang begini, cuma jam sini enggak langsung titip aja nih kalau misalnya itu sama temennya. Sama mereka juga di comot-comot. Bisa bayar juga kan di mana mereka. Lu anehnya mereka itu sudah jelas-jelas itu miliknya Al-Qur'an, sudah jelas di kitab suci Al-Qur'an kok dicomot-comot untuk meneguhkan Tuhan mereka Yesus. Sudah jelas Yesus sebagai seorang manusia. 100% manusia. Kalau mereka masih mengotot 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, ini jadi gabrul nanti. Diskusinya fotonya ini, gitu kan mungkin. Begitu, kan, Adi. Jadi kalau selama ini pertadin itu memang selalu pakai oleh syukur 61 bahwa Yesus Nabi Isa alaihissalam tahu hari kiamat. Nah, terus hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Berarti Nabi Isa adalah Tuhan. Dan kiper. Itu ilmunya mereka tuh. Ilmunya mereka. Berarti dia menuangkan Nabi Isa. Gitu loh. Padahal kalau dia lagi di diskusi intern, Nabi Isa sama Yesus itu berbeda. Kan ini orang ya, orang juga ya, dengan Yesus itu kalau jalan juga kan banyak jalan. Mereka itu orang munafik loh, penghujat nomor satu Kristen ya, orang Kristen di Indonesia ini. Ya, saya garis bawahi. Apa itu kalau salat itu loh yang sedih. Penghujat nomor satu di Indonesia ya, agama Kristen itu ya. Orang Kristen di Indonesia. Kenapa? Mereka itu loh menyembah Tuhan yang orang Islam. Kenapa gitu? Coba kalian di pinggir karena kan loh dipakai di kata-kata mereka. Karena kalau itu adanya di Al-Qur'an, sudah jelas kita jelaskan berkali-kali. Saya setuju dengan meskipun penghujat juga ya. Christian Press mengatakan bahwa Kristen-Kristen di Indonesia adalah bidat semua karena menyembah Tuhannya orang Islam. Tuh, bayangkan tuh. Ya kalau bayangkan itu loh, sampai HPD-nya. Enggak senang jadi mencoba-coba di Al-Qur'an. Isa, ternyata mereka perdebatan enggak mau disamakan dengan Yesus. Tapi mereka enggak tahu malunya memakai nama rumah ibadah bernama di pasar ini. Jadi sama sih, coba bayangkan. Kristen masih lo dipakai di dalam nama kegerejaan mereka. Gak tahu malu mereka ini. Ingin menegaskan kalau mereka masih ngotot memakai Isa Al-Masih, berarti mereka itu termasuk munafik. Kenapa di Bible tidak ada kata-kata Isa Al-Masih, yang ada adalah Yesus Christ atau Yesus Al-Masih. Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih itu tidak disalib. Iya. Semua Kristen akan percaya dan meyakini mengimani bahwa Yesus sama Masih itu disalib. Isa Al-Masih tidak disalib. Lalu kenapa mereka itu masih ngotot, nggak tahu diri, nggak malu-malunya memakai nama gereja Isa Al-Masih? Coba bayangkan. Mengemis kebenaran, mereka mengemis kebenaran itu dengan mencari persamaan begitu. Itu memang jalannya seperti itu. Ini kalau undangannya jam berapa? Iya. Orang-orang nggak lihat grup. Jadi... Ya melalui apa pembenaran kayak begitu? Apa nggak mengemis namanya? Udah jelas-jelas salah kok. Mengemis lah. Mengemis itu lebih punya harga diri ya. Mengemis itu punya harga diri karena dia menunjukkan saya itu pengemis. Ini bukan pengemis, ini perampok ini. Merampok istilah-istilah di Al-Qur'an. Loh bener loh, kalau pengemis dia kan tahu ya modelnya bajunya kayak begitu melas-melas. Ini perampok. Beda lah ya pengemis dengan perampok. Kalau pengemis kita tahu dari gestur wajahnya, bentuk tubuhnya tahu itu pengemis. Coba perampok kita enggak tahu, tahu-tahu nyolong di rumah kita. Tahu-tahu nyolong istilah-istilah di Al-Qur'an dipakai. Bukan pengemis ya Bu, itu adalah perampok. Gak punya harga diri mereka. Ya kayak begitulah umat-umat penyembahannya manusia ya, kayak begitu. Ini, ya si Janur sampai dibawa kencing Nana dia tuh. Ya saya sambung ke Pak Jul tadi ya. Kalau si CP memang itu selama ini kan dia agung-agungkan. Si CP baru sadar juga beberapa bulan terakhir ini. Ternyata KJP sama LAI itu berbeda. Dia buka LAI kok ada kata Allah gitu ya. Kalau di KJP kan God. Nah kurang ajar katanya gitu. Ini kok Kristen di Indonesia menyembah ketuanya umat Islam. Kenapa di KJP yang dia pakai itu Kim Jong version itu kok enggak ada kata Allah, kok Indonesia ada. Nah itulah marah si CP. Makanya sekarang katakan bijak semua. Ya, satu persatu anak buah CP mengundurkan diri seperti Sofiatul,
si Herdi, yang lain-lain itu udah mengundurkan diri, dia nggak lagi mengidolakan si CP. Sekarang mereka ini apa ya namanya ya, pecah kongsi mereka, pecah kongsi. Ya udah nggak kelihatan lagi ya, itu sih, itu memang. Apa, Sofya tuh? Ya apalagi yang mau dia, dia mau jual apa lagi, Bu? Nggak ada lagi yang bisa dia jual. Karena selama ini dia berbohong-berbohong nggak laku kan? Iya. Nah, apalagi jujur, sama nggak laku lagi. Betul-betul, Pak. Dia takut lagi dia tuh berbohong-berbohong. Kenapa? Karena engkongnya si Manubulu ini sudah penjara. Ya, sudah tidur. Enak dia tidur di Hotel Predeo gratis. Udah pada melarikan sendiri semua, cari selamat-selamat sendiri dia nya kan? Iyalah. Nah, tinggal si, tolong ya teman-teman yang punya Komal, Komal ya, yang Muslim ya, yang namanya si Kiamat itu hanya dia mencari konten, mencari koin supaya YouTube-nya ada. Jadi tolong kalau dia buka Komal jangan naik, jangan naik, supaya dia nggak punya konten gitu loh. Ngapain ngobrol sama orang kayak gitu? Dia itu perempuan, dia itu perempuan gitu loh. Udah terbukti kemarin ya, inilah gitu ya. Kita sudah deteksi Bang Andi, kita sudah deteksi siapa si Kiamat ini. Kiamat ini akan mendirikan bendera LGBT di Indonesia. Nah, dia itu LGBT itu, kita punya kok, JJC punya kok data-datanya, tenang aja, nanti pada waktunya kita akan ungkap. Dan sebentar lagi juga Yesua M. Yasin ini akan ya ketangkap juga. Coba kita kalkulasi ya, berapa banyak sih pengujat-pengujat itu yang ketangkep, yang dari Muslim berapa, yang dari Kristen berapa, kelihatan itu. Coba sebutkan satu-satu, mulai dari Gracia Pelo, oh Manubulu, Manapata, yang lainnya yang kabur itu ada dua orang, yang lainnya akan menyusul. Dan masih banyak itu yang kena jeratan hukum, karena apa? Mereka nggak bisa berdiskusi secara ilmiah, nggak bisa, ujung-ujungnya menghujat, kalau nggak menghujat, memonolog. Kalau sudah monolog itu ditangkap polisi, nangis-nangis. Saya dijolimi. Saya itu hidup di Indonesia nggak nyaman. Nah, kalau nggak nyaman ya pergi aja ke sini, ke Ethiopia sana. Kayak. Di sana kan ada itu bapak-bapak pendeta yang punya nomor teleponnya Tuhan. Coba aja kamu mengeluh kepada Tuhan. Mau ada nomor teleponnya itu. Mau tahu nomor teleponnya? Saya kasih tahu kalau tahu, mau tahu nomor teleponnya Yesus Tuhan. Tuhan kalian itu. Ada itu. Tanyakan sama pendeta Alfred Simantompang itu yang ada di Ethiopia. Punya nomor teleponnya, dia sering berkomunikasi kok, sering BA-an dengan Tuhannya. Oh, sedemikian parahnya. Tinggal Billy ya, yang kita belum salibkan, Bang Dalbo. Tinggal Billy bang, yang belum disalibkan. Ya, ya, ya. Ini, ini ya. Ya, yang tolong ya teman-teman ya, ini edukasi ya, gitu bahwa tolong nggak usah naik ke Komal-Komal Kristen. Itu satu. Kedua, ya hindarilah yang namanya Kiamat, si Billy itu nggak ada gunanya loh. Dia cuma nyari koin, nyari konten gitu. Ya ini ada pertanyaan. Dini dulu mbak, mbak. Dini mbak berisik mbak. Mbak, berisik mbak. Dini dulu. Pranop, ya. Aku penasaran dengan Michana. Ya ini, ya inilah kepalsuan mereka. Coba ya, saya pernah itu ya open camp dengan dia. Dia nggak mau pakai jilbab kok. Dan itu bukan jilbab loh yang dipakai itu. Itu adalah korden yang dipakai. Nah itu ya teman-teman, kalau kita tanyakan kenapa kamu pakai itu, oh katanya Kristen itu memakai ini, lebih dulu Kristen. Ya kalau kamu mau pakai itu ya pakai terus dong. Coba yang di gereja itu, mana ada yang pakai jilbab? Kagak ada. Kagak ada itu ya, jadi Mikana memakai itu untuk apa? Membuat konten. Pansos, pansos. Pansos, ya misi misionaris lah. Kalau ditanyakan siapa itu Tuhan kamu, namanya siapa? Yesus. Ya, Bapak itu siapa? Ya akan bulat dia itu. Dia memakai, dia memakai hijab itu Pak Jul, jilbab itu untuk menjebak saudara kita muslimah yang naik juga. Dia, banyak kan yang kejebak kemarin, oh ini room Kristen tuh, saya kira muslim, ibu kan pakai hijab, baru tuh mulai bla 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 gitu loh. Jadi caranya itu jebakan gitu. Coba kalau dia si Mikana misalnya ya, dia live terus pakai salib, saya rasa sepi tuh, sepi dia. Ya karena memang mau menjebak, mau menipu dia gitu loh si Mikana ini. Itulah ajaran-ajaran mereka, tidak punya jati diri gitu loh. Saya heran orang-orang kayak mereka ini, kenapa sih nggak mau punya jati diri? Bahwa kita Kristen begini loh tampilan kita. Kenapa?
Ya karena ya, atribut keagamaannya agak jelas, atribut ya. Keagamaannya. Ya itu dia. Dia kalau ada di mayoritas, ngikutin tata cara. Nah, berikut atribut-atribut daripada yang mayoritas. Coba aja kalau kita coba itu mau fair di Papua, coba kita lihat. Kalau mereka mau memakai atribut-atribut agama mereka ya, yang di Papua sana memakai adat istiadat orang Papua, ya harusnya ya pendetanya mau pakai koteka lah. Jangan-jangan Pak ya. Harus pakai koteka. Jangan Pak Jelur. Jangan memakai atribut-atribut keislaman. Mana berani mereka itu. Tapi kalau di mayoritas di Islam begini, kemudian di Jawa itu kita lihat murtadin-murtadin pakai atribut keislaman ya. Tapi itu memang bukan milik Islam, ya, tapi itu memang pakai atribut keislaman. Dobel Pak Budi, mereka. Pak Budi. Ya, itulah Pak Jul. Satu lagi Pak Jul. Tolong diumumin itu tentang masalah tempat apa namanya untuk pendidikan tuh Pak Jul. Yang ya, Mas Budi aja dulu. Mas Budi aja nanti tak lambarkan data-datanya. Ya begini teman-teman ya, kebetulan kita ini dari JCC ada satu program untuk pengembangan pendidikan di daerah Jawa Tengah, di daerah Jepara. Di situ ada tempat pendidikan yang tidak terurus dan kebetulan sekarang ini sudah diserahkan kepada Yayasan Jayahidin Cakrawala Cemerlang untuk dikelola menjadi tempat pendidikan, yaitu salah satunya pesantren. Nah, kita tuh di sini membutuhkan bantuan dalam bentuk dana untuk membeli apa namanya maintenance ya, memanajemen, berikut juga untuk membangun dari sekolah ini agar bisa layak untuk dijadikan tempat pendidikan. Selanjutnya silakan Pak Jul untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bang Andi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, saudaraku yang 130-an orang ya yang menyimak hari ini. Alhamdulillah kami dari JCC, sebuah yayasan yang sudah 5 tahun ini berkiprah ya di dalam dunia kayak begini. Kami mendapatkan hibah ya berupa gedung tingkat 2, berikut aula, berikut rumah dan juga kelas-kelasnya. Saya sendiri sebagai Amir JCC sangat bergembira sekali. Tetapi untuk mengarah ke sana kita harus bersatu ya. Gedung itu milik kita. Jadi gedung itu aslinya adalah pondok pesantren. Berhubung Pak Yainya sudah almarhum, beliau menyerahkan semua perangkat dan juga gedung, feedback ini, gedungnya itu kepada kita untuk kita kelola. Kemarin sudah saya usulkan bagaimana untuk sementara ini kita rehab dulu. Ini untuk apa? Untuk tempat penampungan mu'alaf. Dan di situ kalau saya kalkulasi bisa maksimal menampung 100 mu'alaf. Tetapi untuk kita bisa menempatkan mu'alaf di sana, itu gedungnya memang harus perlu direhabilitasi. Contoh harus kita cat, terus kamar-kamar itu harus kita bersihkan. Habis itu kita kasih dapur, kita lengkapi. Terus keduanya lagi tempat tidur dan juga lemari. Agar mu'alaf-mu'alaf yang datang ke sana itu merasa nyaman. Dan yang paling penting program kita adalah satu, beli cat, beli tempat tempat tidur dan lemari. Dan yang keduanya akan kita pagar. Kemarin saya hitung itu ya 75 meter panjangnya. Dana berapa-berapa belum kami kalkulasi ya. Ini masih anggaran kasarnya itu. Perkiraan sih sekian juta lah gitu. Saya nggak berani nyebutkan karena belum akurat datanya. Jadi dengan adanya gedung ini yang kita kelola, insya Allah para mu'alaf-mu'alaf yang mungkin fenomena terjadi di TikTok maupun di YouTube itu bisa kita rangkul. Jadi tugas kita semua untuk menyelamatkan saudara kita. Lebih enak kita merawat saudara kita yang sudah jadi mu'alaf daripada kita ini bertempur berbusa-busa seperti orang yang si Janus tadi. Keimanannya nggak jelas. Lebih baik kita rawat, kita ramut lah kalau bahasa Jawa. Saudara kita yang betul-betul sudah mendapatkan hidayah. Jangan sampai saudara kita ini karena terdesak ekonomi, terus ada permasalahan keluarga, akhirnya dia kembali lagi ke ajaran yang lama. Maka dari itu JCC tampil untuk mengajak, menghimbau kepada saudaraku di sini. Yuk kita bergandengan tangan, merangkul saudara-saudara kita. Tempat kita sudah ada. Tempat untuk penampungan sementara ada di Jakarta, di Jalan Percetakan Negara. Yang kebetulan sekarang ini dikelola oleh Bang Andi. Dan untuk yang di Jawa Timur, ada di kantor pusat, yaitu di Ponorogo. Bisa ada teman yang mu'alaf, lagi kesusahan tempat tinggal, lagi galau, silakan merapat ke kami. Dan yang di Jawa Tengah sudah ada gedungnya tingkat 2. Ini program kita sementara.
Dan untuk program-program keduanya selanjutnya adalah setelah itu kita selesaikan finishing, baru kita akan menerbitkan SK tentang pendidikan di sana. Kebetulan mungkin Mas Budi yang akan sebagai guru pengajarnya di sana, Mas Budi ya. Kita di sana punya ruang-ruang kelas. Ruang-ruang kelas kita akan sediakan di sana. Fasilitasnya semua sudah komplit. Sudah komplit semua. Ini merupakan rezeki buat kita semua loh ini Mas Budi, Mas Andi. Tinggal kita suarakan kepada teman-teman di luar sana. Ayo kita bergandengan tangan, kita rawat aset kita ini untuk kemaslahatan umat. Buat teman-temanku yang muslim mungkin masih memerlukan keekonomian ya, merapat aja ke JCC. Kita akan format sedemikian rupa karena kami dari JCC juga punya PT, namanya PT JCC. Tapi khusus untuk yayasan kita memang orientasinya bukan profit ya, tapi orientasinya adalah kemaslahatan umat. Jadi yang prioritas pertama adalah untuk menampung mualaf. Kemarin sudah kita tampung itu beberapa mualaf di kantor di kantor cabang di Jakarta. Itu si Rafael atau siapa itu lupa aku namanya. Kita rangkul, kita syahadatkan, kita uruskan sertifikat, kita antarkan ke orang tuanya. Dan yang paling penting adalah kita sunatkan. Bila sudah kita sunatkan dan sudah menjalani kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dan terus kita bimbing, kita awasi, kita ajarin caranya sholat yang benar. Caranya bacaan sholat yang benar, kita ajarin semua. Sehingga saudara kita yang berada di TikTok ini sadar, jangan kita biarkan, jangan kita lepaskan, harus kita rangkul. Siapa lagi yang merangkul mereka kalau bukan kita. Tetapi untuk merangkul mereka itu tidak hanya waktu tampil kita kasih donasi, donasi habis itu selesai. Jangan. Kenapa? Karena... Setelah kita kasih donasi terus kita biarkan, orang ini tidak akan punya tempat berteduh. Orang ini akan liar, walaupun ini akan liar. Yang ini yang perlu kita kita rawat, kita perkuat akidahnya agar mantap dia itu sebagai seorang muslim. Setelah kita nilai dia itu sudah kuat keimanannya, dia baru bebas daripada pengawasan kami. Ini program-program yang sedang dijalankan di JCC. Dan untuk gedung ini terletak di Jepara di Kecamatan Melungu. Kecamatan Melungu. Teman-teman bisa ngecek untuk data dan lokasinya bisa dicek langsung Desa Melungu, RT 2 RW 10. Covid back ya suaranya.
Ya, ya untuk dirangkulnya itu harus melalui screening ya teman-teman. Ini terjadi fenomena yang cukup luar biasa di TikTok, banyak mualaf-mualaf. Tetapi karakter ataupun gerakan dari JJ itu, kalau ada naik ke komal sini atau ke komal-komal muslim, ada orang yang ingin bersahadat, segera kita sahadatkan. Setelah kita sahadatkan, baru kita mintain KTP-nya. Kita tanya alamatnya di mana. Nanti tim JJC akan cross-check langsung datang ke tempatnya. Benarkah ini mu'alaf? Benarkah dia itu mendapatkan hidayah? Jangan-jangan dari tampilnya dia di TikTok ada maksud-maksud tertentu. Nah, akhir-akhir ini juga kita sering ya mu'alaf-mu'alaf yang palsu, mu'alaf-mu'alaf penipu. Jangan sampai kita ditipu oleh mereka ini. Bukan berarti kita nggak memperhatikan. Harus kita filter, tanyakan dulu alamatnya. Dan siapapun, siapapun yang membuka donasi, itu saya kira harus tahu diri. Kenapa? Karena kalau membuka donasi atas nama pribadi, harus dipertanyakan. Apa legalitasnya dia itu membuka donasi? Kenapa? Untuk membuka donasi itu, di Indonesia harus ada aturan mainnya. Hanya yayasan badan hukum yang diperkenankan untuk membuka donasi di muka umum. Jadi kalau ada siapapun mengatasnamakan mu'alaf, membuka donasi, perlu dipertanyakan kelegalitasnya. Dan siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau itu nama pribadi. Tetapi kalau nama yayasan yang bro, kalau kami dari JCC bisa diaudit sewaktu-waktu. Nah kalau ini ada orang teriak-teriak, buka donasi, buka donasi atas nama mu'alaf. Ini yang harus kita pertanyakan. Karena kasus honorius kemarin kan kayak begitu, mulut nggak karu-karuan. Semuanya buka donasi atas nama pribadi. Ujungnya apa? Ujungnya ya kita ditipu. Begitu, Mas Budi. Ya, betul sekali. Oke, itu untuk pelajaran aja buat kawan-kawan semuanya. Jadi untuk masalah donasi-donasi ini, saya serukan kepada kawan-kawan, apabila ada donasi yang berbentuk untuk badan kepribadian ya, atas nama pribadi, itu harus ditanyakan apakah hal tersebut sudah memiliki satu muatan hukum atau tidak. Nah itu kita harus tahu nanti biar ada tanggung jawabnya dari uang yang kita berikan ke sana, walaupun cuma 1 rupiah, itu ada tanggung jawabnya. Jadi untuk itu saya sarankan kepada saudara saya yang ada di Komal ini, yuk kita bareng-bareng kita berlomba-lomba untuk kebaikan untuk diri kita, bukan untuk kebaikan umat Islam, bukan, tapi untuk diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Islam nggak perlu dijaga, karena Islam Allah yang menjagakan. Inna dina indallahi Islam. Terus kita nggak perlu menjaga Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan. Inna nazzalna ala zikra inna lahu lafizun. Yang menjaga Al-Quran itu adalah Allah, bukan kita. Tetapi kita diwajibkan untuk menolong keluarga dan diri kita. Salah satu yang menolong diri kita adalah amal jariah. Amal jariah, ilmu bermanfaat, dan doa orang yang soleh. Itu saya sarankan kepada kawan-kawan. Apabila ada sedikit kelebihan di dalam masalah rezeki, silakan langsung merapat ke JCC untuk dimasukkan ke dalam rekeningnya JCC. Silakan datang ke Komal JCC ataupun ke Zoom-nya JCC untuk mencatat semua data-data, misalnya kayak nomor rekening, siapa yang menerimanya, nantinya itu dijelaskan nanti oleh Pak Jul di Zoom JCC. Silakan, kita akan terbuka untuk siapapun yang melihat tentang masalah keuangan yang akan datang nantinya ya. Itu kakak akan terbuka nanti di sana. Jelas, uang itu transparan, bukan yang disembunyi-sembunyikan. Begitu ya Pak Jul ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tertarik untuk menabung di akhir zaman nanti, di akhirat nanti, silakan. Mari kita berlomba-lomba membangun rumah kita untuk para mu'alaf, untuk anak yatim piatu, dan untuk pendidikan anak-anak kita nanti. Insya Allah, ini barokah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bang Andi, kalau ada menambahkan, atau Mbak Dini atau siapa yang silakan. Betul. Silakan. Bang Andi silakan. Saya tambah dulu ya. Saya tambah dulu. Bang Andi, ya, Bang Manu. Ya, silakan. Ya, untuk donasi kita enggak fokus kepada duit ya, teman-teman. Donasi itu bisa berupa saran, pemikiran, dukungan, itu merupakan juga donasi. Ya, ingat sekali lagi ya, donasi itu bukan hanya berupa materi, tetapi dukungan, support, usul, itu juga merupakan bagian dari donasi. Maka dari itu, besarkan channel-channel muslim, besarkan komal-komal muslim. Ikuti instruksi daripada host yang ada di sini.
Ramaikan komal-komal Muslim, jangan ramaikan komal-komal Kristen. Kalau ada di komal Kristen, segera tinggalkan, merapat ke sini. Agar dakwah kita, siar kita di komal maupun di Zoom maupun di YouTube itu lebih semarak lagi. Sungguh suatu hal yang aneh, ada konten-konten Kristen, pendukungnya banyak, penontonnya banyak, sampai ribuan orang. Ini karena ketidaktahuan saudara kita melihat judul dari konten sebelah, judulnya itu clickbait. Nah, akhirnya teman-teman berbondong-bondong ke sana, ikut komentar di sana, ikut tawuran di channelnya Kristen. Nah, di dalam sistem algoritma baik di YouTube maupun di TikTok itu adalah viewer yang dilihat. Semakin banyak penonton yang nongkrong di channel tersebut, maka ranking daripada channel tersebut akan naik. Seiring naiknya channel tersebut, maka pundi-pundi rupiah yang dia dapat dari mungkin saweran, mungkin viewer akan masuk ke kantongnya orang Kristen. Ya makanya itu, saya katakan lagi, donasi tidak hanya berupa duit saja. Cukup kalian nonton di YouTube-nya, YouTube seperti di tempat kita, YCC Official, yang terdiri dari berbagai menara siar. Salah satunya, yaitu Julfikar Official, Handi Selebes, Panji Islam, Salam Akal Sehat, Andromeda, Tata Channel, Julkifli M. Abbas, itu adalah bagian daripada YCC. Ramaikan channel-channel Muslim, sehingga kami mendapatkan dari esen itu bertambah esen kami. Dengan bertambahnya esen kami, setiap menara siar yang tergabung dari CCC itu turut serta membangun masjid, turut serta membangun membantu saudara kita. Ada aturan main di sana. Jadi buat apa kita nonton di channelnya Kristen, kita ramaikan channelnya Kristen, kita tawuran di sana. Semua pelurusan kita di channelnya Kristen itu tidak akan dibalas oleh mereka. Mereka itu akan tersenyum. Ternyata, maaf ya, Islam di Indonesia itu, maaf sekali lagi, goblok semua ya. Sudah nabinya tak hina, Al-Qur'annya sudah saya acak-acak, Rasulullah sudah saya hina, saya masih dikasih duit oleh mereka. Ya semakin teman-teman menyerang ke channelnya Kristen, bukan channel itu akan mati, tapi tambah akan semakin besar. Semakin banyaknya penonton yang berkunjung ke channel Kristen, maka penghasilan mereka itu akan naik. Buat apa kita nonton ke sana? Secara tidak langsung, ya teman-teman yang belum paham, secara tidak langsung, bila mana berkunjung ke channelnya Kristen, komalnya Kristen, maka kalian secara tidak langsung ya, memberikan perpuluhan kepada mereka. Saya tegaskan lagi ya, secara tidak langsung, teman-teman mengunjungi channel Kristen, komalnya Kristen, maka teman-teman saya anggap itu sebagai membayar perpuluhan kepada mereka. Semakin pendapatan mereka itu semakin banyak, maka semakin kencanglah mereka itu menghujat. Apakah kalian, kita rela agama kita dihujat terus-menerus? Maka dari itu, sepikan komal Kristen, sepikan channelnya Kristen, ramaikan channelnya Muslim. Kita perkuat dakwah kita di channel kita masing-masing, di channel Muslim. Semarakan channel Muslim, sehingga gemas siar kita, sehingga ya gemas channel kita itu bisa meluas. Buat apa sih ke sana? Kalian ketik berkali-kali di sana yang melalui komentar menghadapi mereka. Di sana terjadi serang menyerang di komentar. Itu yang tertawa pemilik channelnya. Kenapa? YouTube itu menghitung viewer. Penonton. Semakin banyak penonton, maka penghasilan semakin gede mereka itu. Semakin gedenya penghasilan mereka, mereka itu bisa duitnya itu dibuat bangun gereja, buat misi wanarsi yang lain, dibelikan Indomie untuk indomisasi, dibelikan perangkat-perangkat yang lebih bagus lagi. Nah ini ayo teman-teman, dukungan donasi bukan hanya berbentuk duit, tapi support dan pengertian teman-teman, saudaraku yang Muslim, untuk merapat di channel Muslim. Itu merupakan bentuk donasi juga. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai dari apa yang kita lakukan, yaitu dengan mensupport channel kami. Saya nggak punya duit Pak Jul, saya belum bergajian. Nggak apa-apa, dukung channel kami, tonton channel kami. Itu merupakan dukungan yang luar biasa, lebih dari cukup. Nah, kalau yang punya rezeki berlebih, di Al-Quran juga ada. Rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain. Jadi rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain. Yaitu kaum du'afa, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu hak mereka, bukan hak kita. Maka dari itu, kami dari JCC membuka seluas-luasnya untuk tabungan di akhirat. Kami berupa yayasan, kami punya hak legalitas untuk mengadakan donasi. Ya, mungkin itu, Sudi. Silakan yang lainnya. Oke, silakan. Untuk Bang Handi, ada mau ditambahin? Atau Mbak Dini? Silakan Mbak Dini.
Tidak sih, sejauh ini Dini senada aja ngomongnya sama ya, dimana kita harus ikut membesarkan channel-channel muslim ya, mendukung perjuangan-perjuangan channel-channel muslim dalam berdakwah, jangan mengunjungi channel-channel atau komal-komal kafir ya, sebab apa ya, yang diuntungkan mereka, kita yang rugi, nggak ada gunanya ke sana. Ya itu aja, sama aja sih sebetulnya. Nah, lanjut. Ya, terima kasih. Oke, Bang Andi silakan. Bang Dalbo. Sama-sama. Saya mendukung. Silakan. Ini saya tambahin lagi ya, ada yang tanya masalah mualaf ini. Ya, buat teman-teman sekali lagi, terutama pemilik koma, bila ada orang yang berkata saya ingin mualaf, saya ingin disyahadatkan, segera kita syahadatkan. Setelah itu turunkan orang tersebut dari komal, turunkan, karena apa, kita harus mengantisipasi. Setelah kita turunkan orang itu, segera di DM minta KTP-nya. Setelah kita dapat KTP-nya, kita akan cross check datang ke mualaf tersebut, bener nggak ini mualaf bener-bener. Kalau dirasa itu mualaf bener, baru kita tanyakan apa kesulitannya. Mungkin dari segi hukum, kita ada dari peradin, kita akan dukung dari segi hukum. Ada kesulitan hukum, kita akan berikan bantuan hukum. Bila ada kesulitan tempat tinggal, kami punya tempat penampungan. Ya, di Jakarta ada, di Jakarta ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada. Silakan ya teman-teman yang merasa mualaf, terus merasa sendirian, kontak kami dari JCC. Nah, setelah kita selamatkan orang tersebut, kita lindungi, kita rangkul di dalam yayasan, baru kita screening lagi. Kalau dia itu belum sunat, kita akan sunatkan. Yang paling penting adalah kita buatkan sertifikat mualaf. Setelah kita terbitkan sertifikat mualaf, baru kita sunatkan. Terus setelah itu, kalau usianya masih, katakanlah masih remaja, kita antarkan ke orang tuanya, kita antarkan ke rumahnya. Kita tunjukkan, ini loh mu'alaf tersebut datang ke yayasan kami bersahadat tanpa ada paksaan orang lain. Sehingga keluarganya tidak ada tuntutan, tidak ada serangan terhadap mu'alaf tersebut. Pernah itu terjadi, si Rafa kita antarkan ke orang tuanya, kita beritahu, Rafa kita selamatkan di kantor kami. Bila mana ada sesuatu hal, keselamatan, masalah hukum terhadap si Rafa atau si mu'alaf tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi sekali lagi, ini untuk apa? Memfilter terjadinya fenomena-fenomena yang akhir ini sangat marak ya, mu'alaf, ujung-ujungnya kita dikandalin, ujung-ujungnya kita dibohongin, terjadi polemik. Jadi untuk yang mu'alaf, untuk masalah berdonasi, tolong jangan langsung diberikan duit kepada yang bersangkutan. Lebih baik arahkan ke yayasan, sehingga yayasan bisa mengontrol apa yang diperlukan oleh mualaf tersebut. Iya, ya, kayak yang terjadi baru-baru ini, dua hari yang lalu di Komal Dini, begitu, ada orang yang bernama Budi, nah itu dia mualaf ya kan, nangis-nangis mau mualaf gitu, terus dinaikkan, terus juga udah diingetin juga sama teman namanya Pak Jerusalem itu, jadi dia bilang sebaiknya kita minta KTP dulu, tapi ada Ustadz juga ya, susah juga ya, kita mau bilang di ini kan dulu lah, disahadatkan dulu lah. Oke, kita sahadatkan dulu karena alasannya aku nggak mau nyebut nama ustadznya, alasannya dia bilang kita, kalau saya nggak ada urusan masalah itu ya, dia mau bohong itu dia urusan dia dengan Tuhan, sementara kita saya sendiri hanya demi ingin mensyahadatkan orang, takutnya umur kita tidak tahu ya, intinya seperti itu. Nah, akhirnya disyahadatkan lah kan orang itu. Nah, setelah disyahadatkan ini ya, ini bahkan dalam proses syahadat pun setelah dia menyebutkan itu, banyak yang mendonasi sampai paus 2 biji. Paus itu pertama tuh memang untuk semua alaf itu, yang keduanya untuk ustadz, tapi ustadz yang bukan ustadz, yang malahan bukan ustadz yang mensyahadatkan, malah ustadz yang satu lagi itu. Begini ya mbak ya, ini kami sudah lama bergerak di bidang ini, sudah banyak kita temukan modus-modus kayak gitu. Boleh disyahadatkan, habis itu turunin kemudian. Oh, solusinya ya? Iya, minta turunin nomornya aja, minta nomornya. Okay.
minta nomor HP-nya kan gitu ya. Telepon. Sherlock kita datengin. Seperti si Tata kemarin kan, saya ada di situ. Tak kamu di mana? Di Sunter. Nomor saya dicatat. Dicatat dia. Hubungi saya ke situ. Oke? Okay? Kata dia oke. Okay. Sampai detik ini dia enggak hubungi. Yang dia hubungi orang jauh-jauh. Bayangkan. Dia hubungi Malaysia, dia hubungi Surabaya. Saya cuma 10 menit dari Sunter ke sini gitu, dia enggak hubungi. Oh. Kenapa? Karena mereka enggak mau ketemu. Itu loh, makanya saya bilang kalau Tata yang kemarin itu Bang Andi. Iya. Yang Atta kemarin. Katanya sudah. Katanya sudah sunat, Pak. Belum. Bukan masalah sunat ini, Pak. Bukan sunat yang mau dijemput. Bukan masalah itu. Saya dia disunter. Dia disunter. Tak kasih nomor HP. Kalau kamu ada masalah di situ, ini nomorku. Kau Sherlock, saya samperin atau saya Sherlock, kamu mau naik apa saja ke sini. Seperti si Dapa kemarin itu loh. Habis ada saya Sherlock, dia datang ke rumah. Nginep di sini selama 2 minggu. Selesai semua, ngajar ngaji, ngajar sholat, disunat, kembalikan ke orang tuanya, selesai semua. Gitu loh. Saya maunya kayak gitu. Tapi ini anaknya nggak mau ketemu dengan kami. Kan ini ada rumah singgah di Jakarta ini kita. Nah, dia nggak mau datang. Tapi dia malas-malas di media sosial. Menghubungi orang-orang yang bisa belas kasihan. Ada yang transfer 1 juta kemarin tuh dari Malaysia. Dan seterusnya. Anaknya sekarang kemana coba? Udah ke laut. Makanya kalau ada mualaf, bolehlah dia. Boleh kita syahadatkan. Dengan catatan, alamatnya di mana? Di seluruh Indonesia kami ada, ya. Di seluruh Indonesia kami ada, ya. Mau di mana pun, mau RTR paling terpencil, dalam waktu 2 jam kami bisa ketemu alamat itu. Serius, seluruh Indonesia. Jadi nggak usah apa ya namanya ya. Di media sosial harus pas orangnya dulu gitu loh, ketemu dulu itu yang penting. Itu yang penting. Kalau belum ketemu. Ya betul, nomor satu itu Bang Andi. Tidak ada alasan orang itu. Oh, saya nggak bisa. Ini saya kena takut. Ini nggak perlu. Itu alasan. Pun dia tampil di media sosial aja nggak takut. Iya, jadi mintain data-datanya setelah itu kok dia itu berbagai alasan. Nah, kalau sudah menemukan fenomena itu, harap teman-teman langsung silent. Diam. Jangan melakukan gerakan apapun. Kalau perlu diblok di komal-komal. Entar dulu Pak Jul. Orang tersebut tidak diberikan panggung. Ya lanjut. Izin Pak Jul, ini ada dari ibu siapa ya tadi? Sebentar ya. Ibu Asih. Kalau memang tiap hari Atta ngaji itu ya, Ibu Asih kan tahu nomorku ada di deskripsi. Kasih dia nomorku. Ya, atau ingatkan saja hubungi Andi Selebes gitu loh. Dia nggak mau hubungin saya, Bu, gitu loh ya. Ada musik, ada musik, ini siapa? Ini siapa sih? Tolong dong, Pranom. Ada ya, musik, Bu, ya. Ini dong. Ya. Jadi yang sering komunikasi dengan si Atta itu, kasih nomorku, nomor saya ada di deskripsi video ini, di Andi Selebes Channel, kasih nomor saya. Dia di Jakarta di mana? Nggak nyampe 1 jam saya bisa ketemu. Harus ketemu dulu, Bu. Harus ketemu. Jangan sampai donasi dulu deh, jangan. Ya, itu dari saya, semoga ini dipahami. Karena kami udah pengalaman. Putus suaranya Mas Andi. Oh ya, kok enggak, di sini enggak. Banyak sekali modus-modus. Kami sudah bantu, kami datangin dia, kami bantu diberikan bantuan-bantuan, dibeliin HP. Habis itu dia minta semua nomor telepon, ditelepon langsung ke luar negeri. Dia bypass minta langsung loh. Bayangin gitu loh. Songong gitu. Ada yang mengaku dari Kelapa Gading, Chinese, kerja di tempat sepatu ini gitu ya. Saya bilang kamu di mana? Sherlock, saya datang enggak mau. Maunya donasi aja kata dia gitu. Nenek lu kiper. Ya, jadi stop memanjakan dia kalau belum jelas. Gitu ya. Stop memanjakan dia kalau belum jelas. Harus jelas dulu. Supaya apa? Bantuan kita enggak sia-sia. Kira-kira gitu. Jadi intinya gini buat teman-teman saudara saya, saudara Akina, non muslim non muslimat, jangan jadikan sedekah kita ini memicu pada kejahatan. Kejahatannya apa? Pertama, kejahatan untuk menjadi seorang penipu.
otomatis kita mengajarkan mereka untuk meminta-minta, menipu, memanipulasi dari bentuk seharusnya baik menjadi buruk. Kalau seandainya keburukan hanya untuk keperluan perut, mungkin masih bisa kita toler. Tapi kalau untuk masalah nanti ada terjadi nggak layak untuk kita sebutkan di sini, itu bagaimana itu nantinya? Misal dia narkoba, uang itu dipakai untuk narkoba, bagaimana? Ternyata yang kena anak kita. Itu jadi boleh, saya juga merasakan ya, yang namanya saudaraku itu tafadol siapa aja, tetapi saudaraku kita harus terarah mulyata mawal masakin jenis sabit. Allah sudah menyilangkan pada kita supaya memberikan saudaraku kita kepada orang-orang tertentu, yaitu yata mawal masakin jenis sabit wa mu'alaf, itu juga jelaskan. Tapi tolong kita perhatikan, semuanya ini ada efeknya. Kalau seandainya kita itu hanya berlandaskan saya ikhlas, tetapi setelah ikhlasnya kita digunakan untuk kejahatan, bahaya kan? Begitulah maksud saya, maksudnya dari Yayasan JCC ini, untuk lebih peka kita terhadap orang yang akan kita bantu. Dan jadikan... Eh, aduh. Bantuan kita menjadi pemicu kehancuran. Ini sebentar, Pak. Ini Bu Asi aku katanya Ata sunat sebelum lebaran. Setelah itu dia ikut belajar ngaji di TPA. Anak-anak dekat dia tinggal terus. Sekarang tiap malam ngaji bareng kami gitu loh. Kalau tiap malam bareng ngaji di situ, Mbak Asi, kasih nomorku ya. Kasih tahu kenapa kamu nggak mau hubungi Mas Tau. Atau naikkan aja, Pan. Enggak, bukan dia gitu ya. Jadi itu aja Mbak Asia, kasih nomorku untuk sementara. Atau gini Bang Andi, jangan terlalu jauh. Bang Andi jangan kasih nomornya Bang Andi, tapi Bang Andi minta nomor Asia yang tunjukin nanti tempatnya dia di mana. Jadi ya, dengerin ya Mbak Asia itu ya, jangan terlalu dikasih hati dulu. Modus kemarin dari Malaysia udah terpesona satu, ada buktinya di sini. Suruh itu ketemu kita ya, dulu. Bisa, Mbak Asi kan juga belum ketemu kan? Harus ketemu dulu. Gitu loh. Di sini di Jakarta tempat kami ini, rumah singgah, mualaf ada di sini bisa 5 orang, mau cukup. Kenapa enggak ada yang mau kesini kalau di Jakarta gitu? Sekarang ini modusnya macam-macam Pak Andi ya. Dari yang honorius ya, terus kemudian tuh mungkin dari kejadian honorius mereka belajar, oh modusnya ternyata berhasil. Terus mulai timbul orang yang pura-pura sakit, yang satu mulai sakit yang sama, satu lagi yang terakhir ini yang kemarin tuh ada ya yang namanya siapa ya, kalau nggak salah tuh namanya Robert ya, dia mualaf ya kan, terus dikabarkan dia sakit, bahkan dia sakitnya sama pula dengan honorius, dikatakan dia kanker otak, habis itu dikatakan dia meninggal, kemudian dia muncul terus dikatakan dia ngaku HP dia dimaling sama temennya gitu ya kan, terus dikabarkan difitnah sama temennya yang nyuri HP itu perempuan. Kalau dia tuh meninggal, itu cewek itu yang memfitnah gitu. Terus ya ini kejadian di Komalaku ya. Nah, dia naik di Komalaku. Terus ketemulah sama Bang Moreh. Bang Moreh bilang, "Kalau memang benar kamu di
diperlakukan seperti itu sama temanmu, difitnah, bagaimana kalau saya bantu secara hukum? Nah, beneran dibantu kan secara hukum kan? Beneran asal kamu apa yang kamu katakan itu bener, saya bantu. Nah, ini dia alasan aja. Ada aja dia bilang enggak enak lah apa, aku bilang, "Loh, kamu ini aneh. Itu tuh sudah merugikan kamu dua kali, kamu dikatakan difitnah. Ini meninggal, terus HP-mu diambil, itu udah kerugian dua kali. Dan kalau saya secara warasnya orang, kalau kejadian itu terjadi pada saya laporkan orang itu. Pasti itu, tidak akan mungkin tidak. Sewarasnya orang tuh begitu, kok kamu biarkan?" Aku bilang kayak gitu. "Kok kamu malah enggak usah lagi." "Nah, ini aneh orang ini. Kamu kenapa?" Kalau kemudian dia turun, enggak mau jawab lagi dia. Nah, intinya, ini kan berarti kan ya jelas tanya-tanya besar ya kan? Ya jelas, intinya adalah jangan percaya orang asing di media sosial. Pertama, betul. Minta alamatnya, KTP-nya, Sherlock ketemu di mana sih? Gampang kok, seluruh Indonesia. Cepat kita bisa ketemu. Nah, kalau sudah ketemu, baru kita membuat schedule berikutnya seperti apa. Gitu loh. Ya, itu intinya. Ini kan baru media sosial, modus gitu loh. Gitu ya. Jangan terlalu cepat apa ya, tergerak dalam hati ingin membantu. Modus sekarang. Kemarin ada juga pura-pura bersyahadat, ingin menghancurkan Islam, coba. Banyak ini modus-modus sekarang. Licik seperti ular. Apalagi apa istilahnya, gua enggak lupa tuh gua. Cerdik seperti merpati, jinak seperti merpati. Iya, gitu. Kayak gitu. Jinak seperti merpati, licik seperti ular. Nah, kurang lebih kayak gitu. Hati-hati ya, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu pengajian ya, di Bu Mbak Nina Yusuf ya. Hati-hati tersusupi di sana. Pura-pura ikut ngaji gitu ya. Oh, jadi mendapatkan simpati gitu. Hati-hati gitu. Lebih baik, saya kan masih di Jakarta nih. Saya masih kuat, kemana aja saya bisa samperin gitu. Gitu ya. Ketemu dulu gitu. Kalau jelas suruh nginap sini, makan di sini. Di sini fasilitas ya lumayan ada lah ya. Gitu. Kenapa? Jangankan Jakarta. Ha. Kemarin Sidoarjo aja Bapak datang ya kan? Ah iya. Iya. Enggak mungkin ya. Enggak. Itu aja sih dari saya. Jadi, mohon untuk tetap waspada ya. Yang ada di bawah JCC ini sudah memberikan identitas kita, dan kebetulan identitas kita ini terlampir di sana. Ya. Jadi kalau kami menyerukan untuk adanya satu tindakan untuk kebaikan masyarakat, apalagi untuk umat Islam, silakan langsung ke JCC. Itu bukan untuk kepribadi, jangan kepribadi, tetapi ke JCC, karena di situ ada manajemen keuangannya. Atau kalau seandainya tidak ada memiliki keuangan, ada barang misalnya kayak semen atau cat, apa dok, silakan kami terima itu juga. Kedua ya, atau Bang Mudi. Kedua Bang Mudi, kami di JCC itu penasihat kami ada namanya Opung Rambe. Beliau adalah ketua umum DPP Bradin. Ya. Betul, semua ada di kabupaten, kota, provinsi sampai ke RT ada DPP Bradin seluruh Indonesia. Hari ini beliau kontak langsung ketemu orang itu gitu loh. Ya. Jadi enggak usah sungkan-sungkan menyebut alamat kalau memang serius. Nah, tapi kalau enggak mau alasan berbagai macam cara, saya masih ini masih itu, ya udah cuekin aja, suruh ke laut. Suruh ke laut. Kalau ini ya, yo, saya usulkan Bang Andi dan semua yang pemilik koma, bila mana menemui hal-hal kayak begini, segera suruh merapat ke JCC. Ya, JCC jelas kita di sini. Terdata semua. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang menghadapi fenomena ini, segera si mualaf tersebut disuruh merapat ke JCC. Tetapi kalau mualaf ini mengatakan, "Wah, saya enggak enak, saya gitu," udah, buang aja ke laut. Kita harus keras menghadapi ini. Jangan sampai saudara-saudara kita yang ikhlas menyumbang sesuatu terus dikadalin, jadinya ikhlas enggak ikhlas lagi. Tapi saya yakin dengan keikhlasan ini, insya Allah pahalanya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tetapinya. Kalau kita itu ditipu dengan orang, nilai keikhlasan kita otomatis ya, secara manusiawi kita akan tercemar keikhlasan kita. Jelas ini, umpamanya teman-teman di sini, "Oh udahlah, ini kan mualaf, entah itu bohongan atau beneran,
saya sumbang, tapi ternyata terbukti mua tersebut berbohong, masih betul-betul Kristen, dan itu ada misi-misi tertentu untuk menyusup ke dalam. Akhirnya Mbak, keikhlasan saudara kita itu akan tercemar. Maka dari itu, kalau ada yang mengaku mualaf disahadatkan, segera disahadatkan, setelah itu turunkan dari koma, kontak dia, segera hubungi JCC. Apa JCC? Mungkin banyak teman-teman yang tahu, nomor telepon saya juga ada. Saya sebagai Amir JCC bertanggung jawab penuh, betul. Data kami ada. Anggota-anggota JCC, yaitu yang sudah disebutkan oleh Bang Andi, yaitu penasihat umum kami adalah Opung Rambe. Jolo Kipli ya, Mbak Abbas. Dan kami juga di backup. Ya, dari Mabes juga, ya, dari MUI. Kami merupakan bagian dari MUI. Ya, teman-teman. Jadi legalitas kami itu ada. Coba searching aja Jojaidin Cakrawala Cemerlang. Di situ datanya kami ada. Pengurusnya jelas ya di sana, Pak Jul. Pengurusnya jelas, alamatnya jelas. Salah satu pengurus yaitu Julkifli M. Abbas. Saya sendiri, Bang Handi, Bang Budi, itu merupakan jamaah dari JCC. Saya tahu di mana alamatnya Mas Budi, saya tahu. Kalau terjadi anggota JCC yang melakukan, katakanlah tanda kutip, korupsi, saya sendiri yang melaporkan. Bila saya itu dianggap korupsi, saya siap untuk dilaporkan kepada anggota saya. Inilah ketransparan kami. Bila mana di seluruh sana, saya mau ngecek donasinya berapa yang masuk ke kas JCC, dikeluarkan untuk siapa dan kemana duitnya. Kami siap untuk membuka akuntansi kami. Kalau perlu meminta rekening koran, Pak Jul, saya mau minta rekening koran Yayasan Jujaidi Cakrawala Cemerlang. Segera saya bikinkan, dan itu tiap bulan saya laporan. Bisa diaudit. Keluarnya berapa? Bisa diaudit sewaktu-waktu. Itu ya. Bukan kami menonjolkan, bukan. Kami coba tampil untuk tampil ke depan, untuk menyatakan inilah kami. Kami inilah. Kami nggak ngemis-ngemis donasi kok. Kami nggak ngemis-ngemis donasi. Saya tidak pernah memaksakan. Silakan, tadi sudah saya katakan, donasi bukan hanya berbentuk duit. Dukungan teman-teman itu lebih dari cukup. Tetapi ingat, kami yayasan yang sudah ada legalitas kami dalam mengadakan donasi, ada legalitas kami. Secara hukum kami sah untuk melakukan pembukaan donasi, berbeda dengan orang-orang hotel. Pastilah saya yakinkan di situ bukan nama yayasan tapi nama rekening pribadi. Dan bila mana ada saudara kita yang muslim mencoba-coba untuk membuka donasi dengan atas nama mu'alaf, perlu dipertanyakan, siapa kamu? Legalitas siapa? Kamu apa? Izin kamu apa? Perlu ditanyakan kepada, maaf ya saudara kita yang muslim, niatnya baik saudara kita yang muslim, tetapi ini di belakang ini ada, harus legalitas. Karena apa? Uang 1 juta, 2 juta orang bisa jujur teman-teman. Tapi sudah menyangkut 20 juta, 30 juta, yang ini harus kita pertanyakan. Bisa enggak orang tersebut jujur? Jangan sampai saudara kita yang niatnya pertama itu ikhlas, tetapi berhubung saking banyaknya donasi yang masuk, maka bisikan-bisikan setan akan mampir ke situ. Ya udah, saya dapat 20 juta, saya sumbangkan aja 15 juta. Yang 5 juta saya kantongin, kan bisa jajan. Tetapi kalau di sebuah yayasan tidak bisa itu. Tidak bisa. Kenapa? Semua teraudit. Semua ada. Keluar masuknya duit ada. Diarahkan kemana ada semua. Struknya ada semua. Ini untuk menghindari kita ini berbuat yang zalim, bertindak korupsi. Ada manajemen yang mengawasi. Saya diawasi. Bank juga mengawasi manajemen dari JCC. Jadi kesempatan kita untuk berkorupsi itu sedikit banyak terfilter oleh sistem yang sudah ada. Jadi siapapun, yeah, saudara saya yang muslim, kalau Anda ingin membuka donasi, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda punya legalitas? Terus bagaimana Anda mempertanggungjawabkan? Itu rekening pribadi. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan ini? Bagaimana? Nah, akan menjadikan konflik kan? Ada orang curiga pasti, wah itu yang buka donasi si A, saudara kita yang muslim A. Kemana saya nyumbang 5 juta? Apakah 5 juta itu nyampe ke yang bersangkutan? Nah, kita kan masih mempertanyakan. Jadi jangan sampai keikhlasan kita ini diarahkan kepada tempat yang tidak tepat. Tempatkanlah semua itu pada tempatnya. Ke yayasan, yang paling abdul itu ke yayasan. Ya, dan kami ada legalitasnya untuk membuka donasi. Dan semuanya kita, terdata. Dan kita buka donasi itu kalau
kalau ada program, kalau nggak ada program kayak gini nggak buka kita. Tutup. Nggak pernah. Misalnya mau bangun masjid baru kita buka. Ada masjid mau direnovasi kita buka. Ada yang mau dibantu baru kita buka. Dalam kondisi seperti ini, ya kita tidak nggak buka. Tapi kalau ada yang buka, ingin ya. Memberikan donasi ya silakan saja. Peruntukannya untuk apa? Di situ ditulis saya peruntukan untuk apa. Jelas kok, transparan kok. Gitu. Itu sih tambahan dari saya. Iya betul Bang Andi, kita membuka donasi dia setiap hari buka donasi seperti tadi. Kita dapatkan hibah ya gedung beserta perangkat-perangkatnya kan enggak langsung saya buka donasi. Nilainya karena kami harus hitung. Diperlukan apa untuk rehabilitasi gedung tersebut? Kami masih hitung-hitung ini. Berapa pagar yang kita butuhkan? Berapa biaya-biaya yang kita butuhkan? Masih kita hitung. Dengan akurat, jangan sampai kekurangan juga kelebihan. Harus kita press. Makanya ini, untuk pembangunan tempat penampungan mualaf yang di Jepara, insya Allah dalam waktu dekat akan kami buka donasinya. Silakan ya, mungkin Pak Jul saya punya ide begini-begini, silakan gabung dengan kami. Ide yang baik, insya Allah akan tetap kami pakai. Akomodir. Akan kami akomodir idenya. Oh Pak Jul harus begini, harus begitu. Akan saya pergunakan. Tetapi ingat, siapapun yang memberikan ide, orang tersebut harus bisa menjalankan idenya. Karena apa? Banyak orang yang ide-ide banyak tapi nggak bisa menjalankan, membebankan kepada kami. Lebih baik ikutin aja ide-ide yang kami suarakan. Yaitu dengan cara apa? Ayo, untuk tempat penampungan mualaf, segera kita buka donasinya Mas Budi ya. Hitung dulu berapa biayanya. Setelah itu siap, baru kita pantau di komal-komal ini. Kalau ada mualaf yang terfilter dan A1, segera kita selamatkan. Kalau di Jakarta, selamatkan dulu di tepatnya Bang Andi di kantor cabang JCC, kita selamatkan di situ. Setelah beberapa di situ, segera kita bawa ke Jepara. Di situ kita bisa format sedemikian rupa. Kita pagar tempatnya, kita steril agar mualaf kita itu mendapatkan hidayah, betul-betul hidayah dan inayah. Karena dalam hal hidayah, kalau tidak jistra inayah itu akan ngambang. Hidayah dan inayah harus kita jadikan satu. Dia sudah dapat berita kebenaran dari Islam, tetapi Islam yang sebenarnya itulah inayah. Nah inayah itu bisa kita implementasikan kalau mu'alaf itu merapat kepada kami, kami ajarkan sholat yang benar, bacaannya sholat yang benar. Itu dulu, setelah kuat akidahnya, keislamannya, barulah kita itu bisa melepas mu'alaf tersebut. Sudah label mu'alafnya sudah kita hapus, dia sebagai muslim yang benar-benar muslim. Kenapa? Sudah ada sertifikatnya, KTP-nya sudah berganti ke agama yang Islam. Terus dia sebagai lahir, sebagai manusia baru, menjadi muslim yang betul-betul kafah. Itu yang kami rencanakan. Jangan di sini ada mualaf sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit tumor. Langsung kita berbonong-bonong, kasih dolar, kasih koin, kasih paus. Ujung-ujungnya setelah itu beberapa hari kemudian, dengan mualaf ini ke sana, mualaf itu ke situ. Kabarnya begono, kabarnya begini, akhirnya apa? Kita di sini, ya yang di komal-komal ini, menjadi apa? Menjadi fitnah baru. Menjadi fitnah. Pak Budi gede layar saya Pak Budi. Biar paham ya. Ada rumah singgah mualaf di Jakarta. Nah itu tempat 3A. Insya Allah di sini bisa menampung 5 ya Mas Andi ya. Ini barangnya banyak nih belum diambil. Itu barangnya mualaf itu? Ini bantalnya masih banyak nih belum. Bantal, tempat tidur, ada kamar satu. Cukup lah buat 5-6 orang lah. Dapur, kamar mandi, ya studio lah, cukup lah, ya adem. Wah itu air minum tuh, belum aja air minum tuh, belum masih banyak tuh. Eh ada kopi nih, sama tisu, siapa yang mau tisu? Eh jangan lihat aja. Nah ini perangkatnya. Nah, oh yang ada di live chat, ini live chat Anda kelihatan nih. Nah, oke, cukup. Nah, lalu di channelnya Andi Selebe dan juga Julfikar Official, di situ ada nomor telepon saya, ada nomor rekening yayasan juga ada. Silakan, tetapi kami enggak buka donasi loh hari ini ya, teman-teman. Tidak membuka donasi. Tapi kami sedang mewacanakan. Ayo kita kompak bersama, dukung ide kami, dukung gerakan kami sehingga fenomena mualaf ini bagaimanapun kewajiban kita loh. Kewajiban kita semua, siapa lagi yang merangkul saudara kita kalau bukan kita sendiri. Tapi jangan sampai kita itu terlena oleh cerita-cerita yang seperti Indosiar itu.
sandiwara-sandiwara yang nggak lucu lah menurut saya. Sinetron. Ayolah kita menjadi netizen yang cerdas, yang mengerti bahwa di dunia media sosial begini tuh banyak kesempatan-kesempatan orang untuk berbuat neko-neko, ngaku mualaf lah, ngaku sakit lah, ngaku diusir keluarganya. Poin paling penting adalah cross-check langsung. Tanyakan di mana rumahnya, alamannya di mana, KTP-nya apa. Segera tim kami dari JCC akan menjemput mualaf tersebut. Nah, setelah kita jemput, kita tanyakan kronologinya, apa kesulitannya, apakah benar-benar dia sakit, sakitnya sampai seberapa. Kalau sudah ditentukan, ditemukan benar-benar kebenarannya, barulah kita ketuk hati saudara-saudara kita, oh mualaf ini betul. Memang dia sakit, membutuhkan biaya perawatan beginilah, baru kita akan buka donasi. Dan donasinya satu pintu ya teman-teman, satu pintu yaitu melalui Yayasan Jojaidin Cakrawala Cemerlang. Oh ya teman-teman, semoga dipahami aja lah. Oh ya, mohon maaf ini teman-teman semua, ini waktu suhur sudah hampir mau masuk di tempat saya, jadi saya mohon ini ya. Mbak, tolong bantu ini dapur nggak ada yang pakai, tolong bantuin masak dong mbak. Nih. Jurus karetnya, ini lagi kemas saya, ini saya aja belum godain, masa mau digodain duluan, sabar ini, dong. Ini rice cooker nggak ada isinya nih, rice cooker nggak ada isinya, masa nasi, kakak kasihan tinggal sedikit nih, sumbang beras dong, liter aja hari ini, gua belum makan nih, Pak Budi. Jurus karet keluar, jurus karet keluar. Ya udah. Nantilah kapan-kapan kalau ke Jakarta mampir ya Pak, ke tempat Bapak ya. Pak Budi, dibuka ini markas kantor pusat JCC. Ya sebentar Bunda, ini kantor JCC di sini. Ini untuk menampung kira-kira. Gantian. Iya kalau saya bilang lebih dari 30 orang bisa di sini adalah kantor JCC. Nih, sampai di sana tempatnya. Memanjang ke sana. Luas kan? Di pinggir jalan. Di sini untuk tempat prokes. Di sini. Ini bisa menampung beberapa mualaf di sini. 9 bulan aku nyantai di situ, juga ada ruang untuk sholat. 9 bulan Bang Adi di sini. Ini ada barang-barang mualaf yang kemarin tertinggal di sini. Di sini tempat kita sholat. Dan di sini juga ada tempat kamar mandi. Semua komplit di sini terpisah dari ruang utama. Di belakang kamar mandi ini kan naik tangga di sana. Di sana masih ada, di atas sana masih ada. Nah, di belakang kamar mandi inilah, di sana itu ada genderuwo dari keseriusan kami merangkul saudara kita. Ada genderuwo ya Pak Jul. Nih, tempatnya di sini. Yang mau belajar YouTube akan saya ajari. Di sini ada 1 2 3 4. Di sini ada 4 5 6 7 komputer di sini. Nah, mana ada yang mualaf, nggak ada kerjaan, ya udahlah saya jadi seorang YouTuber. Atau mau cari kerjaan lain, akan saya jadi menjadi seorang YouTuber ataupun seorang programmer. Karena saya itu basicnya seorang programmer. Nah, di sini adalah, yang ini rumah utamanya. Di sini juga bisa saya tampung mualaf di sini. Di sini ada rumah utama. Bisa dilihat di sini. Daerah mana ini, Pak? Ponorogo. Dibilang. Kalau saya menjauh, Ponorogo, Pak. Bontor. Di Ponorogo, nih. Ini teman. Dan di sini ada towernya. Untuk masalah koneksi jangan khawatir di sini. Bang Handi, terus Kelvin sudah pernah saya tampung di sini. Sudah pernah tidur, makan, kumpul dengan saya di sini. Sampai di sana batasnya. Tapi kalau saya ke sana nggak mau ya pakai bantalnya Bang Handi saya. Ya. Nggak mau. Oke lo, bekas bantal saya oke. Lo masuk ke kapan ke sini? Nih, di sini tempatnya. Di sana masih perlu perbaikan ya teman-teman. Saya nggak buka donasi lo ya. Nih. Ayo, emang urut dia. Anes buka donasi bikin gedung. Ini masih saya tutup. Insya Allah dalam waktu dekat. Nih. Ini akan saya jadikan kamar-kamar di dalam sana. Ini nggak bisa dibuka ya. Jangan dibuka Pak Jun. Nih tempatnya. Jangan berantakan nanti. Wah. Yang penting jangan bekas bantalnya Bang Andi. Banyak gambar-gambar.
aktif. Itu bekas bengkel, selesaikan. Itu bekas bengkel itu. Iya, itu. Bekas bengkel dulu. Nih bekas bengkelnya itu. Tuh reok. Jadi di sini ada dulu saya tampung seorang yang pinter apa itu pan beras di sini. Saya dulu di sana Pak Jur 9 bulan warga sudah mau kami, saya dulu Pak Jur 9 bulan di sana warga mau mengangkat saya jadi kepala desa, saya nggak mau, saya melarikan diri. Serius itu ya? Bisa aja. Ya Mas Andi, Mas Kelvin, nanti gilirannya Mas Budi yang kesini nanti. Amin, insyaallah. Kaca gigi, cuma truk kesini ini. Benar 9 bulan. Itu meja saya tuh. Itu meja benar, saya tuh, sama kursi itu. Ini mejanya Bang Andi ini. Kalau saya ke sana enggak ada Bang Dini, siapa yang mau masakin saya? Ini meja saya, ini meja saya. Aduh. Ini. Andi. Datang pertama kali di sini tidurnya ya di sini. Ini kursi goyang. Itu kursi goyang situ. Dina dina riko subuh ibarat dina dina sing tahu riko sayang rasul muti geru geru muti sini nih, nanti akan saya lelang ini tempat yang digoyang ini. Jangan dimesiumkan, dimesiumkan. Oh, di sini juga komplit, mau ngopi, mau masak di sini komplit lah, mau ngebrik di sini juga saya seorang anggota rapi nih. Cuman Pak Jurnya ceritakan Mas Andi waktu kita tangkap siapa itu si Ernowo pribadi. Ernowo pribadi. Pajar Hernowo itu yang kemarin menghujat terus kemudian kita kerja sama Rapi Orari itu malam itu juga udah mau melarikan diri ke Malaysia, langsung ketangkap oleh Polres Mempawa. Selesai dia tangkap langsung melalui komunikasi radio loh bro. Kebetulan saya di Jakarta juga anggota Orari, Pajul Rapi di sana gitu ya. Cuman nih saya dulu ini saya laporkan ya, saya dulu waktu saya di sana itu rapi semua loh, itu rapi gitu loh. Gila, saya tinggal Pak Jo kok berantakan banget sih. Saya sih memang kayak begini cerita seorang programmer ya, kayak begini programmer dulu tuh. Saya sepatunya Bang Adi masih di sini nih. Iya, sepatu saya. Siapa ini sepatuku? Itu lelang, di lelang. Tenggara itu lelang, ketinggalan sepatu. Berantakan kayak begini, enggak sengaja. Sengaja naruh sono, enggak sengaja buat. Nah, ini bukti. Ini bukti nah. Apa ini kemarin nih? Kita ke mana ini? Ke kedutaan Palestina kita, Pak Jum. Kita ketemu kedutaan Palestina. Dari jamaah, jadi cakrawala jamaah untuk negara Palestina, kita sumbang ini. Masya Allah. Di tanda tangannya Pak Dubes ini. Pak Dubes ini. Kita sumbang ke sana, ini masih ada. Masya Allah. Ini kalau saya lagi keluar kota bawa tenda ini. Saya bawa tendanya ini.
Karena saya siap tidur di hutan. Waktu kita ke Blora itu tidur kan di hutan itu. Bangun itu bangun masjid di sana. Nah, mungkin ya inilah kantor pusatnya ya di sini masih berantakan. Memang karena berantakan, nggak usah bilang sini, masih silakan. Berantakan Pak Jul, ngomong terus terang aja berantakan gitu, nggak ada masihnya. Ya doakan aja nanti punya rezeki yang di sebelah sana Bang Andi, ya. Samping sini akan saya bangun lagi itu, insya Allah. Amin. Doakan punya rezeki lah. Amin. Buat siapa sih ini? Buat saudara-saudara yang saya, baik yang muslim maupun yang mualaf, kalau di markas di sini itu saya khususkan bukan hanya mualaf, saudara-saudara kita yang muslim, bukan lagi musafir, tempat berteduh, silakan ke sini. Ya, kalau di sini ya masak sendiri, makan sendiri. Pak Jo informasikan bahwa teman-teman siapapun ya yang ingin belajar YouTube, berpenghasilan di YouTube, ya silakan mampir ke Pak Jo. Pokoknya diajari sampai bisa. Itu saya mau ke sana Bang Andik, saya mau belajar YouTube. Iya diajarin sampai bisa, itu ada meja bisa dipakai tuh. Ada itu. Abang tinggal di mana Bang? Terumbang Handik. Abang tinggal di mana? Kaya nanya siapa Pak Beli? Abang ini Bang Dalbo. Saya di Makassar. Oh Makassar. Kalau di Makassar. Sebelah rumah kita dong. Enggak, kalau di Makassar saya sarankan ke MMCI aja. Di kantor MMCI kita di Makassar itu kosong, gak ada yang jaga loh. Oh, saya mau ke sana. Ya, Bang Juma. Ada Ustaz Alwan yang Ustaz Alwan di sana yang membina sama Bang Juma. Ini ada Bang Juma di situ. Kalau di Ponorogo ada Mbak Dini. Ini berapa ini nganggur semua di sini tuh. Enggak, Pak Juma enggak bisa ngatur kabel berantakan kalau aku kan rapi. Pak Juma tuh berantakan itu. Kalau nyusun kabel aku nyusun kabel nih, hobinya nih longkar pasang aku orang programmer ya kayak gitu Pak. Tapi abang punya saya rapi kayak Mbak begitu. Nih lihat punya saya rapi ntar ya perlihatkan Bang Handik. Gak ada kabel yang merentakan kalau di saya nih udah berapa banyak. Coba monitor yang habis saya. Ini mana ada kabel nih monitornya nih gak kelihatan Bang Handik. Nih ada yang mau apa itu mau belajar blogging nih ada nih pakai aja di sini nih saya ajarkan ngeblog YouTube tuh ada apa itu Edicam atau namanya nih ngeblog saya lebih gede ya, lagi ngeblog yang mau belajar astronomi nih ada kamera astronominya nih. Wow. Semua di sini Mbak Dini kapan mau kesananya Mbak Dini? Ya. Dan ini adalah legalitas tempat saya. Jangan mau Bang Dini, jangan lihat legalitas tempat saya. Kita ke Ponorogo aja Bang Dini. Tuh Pak Jun kan berantakan banget gitu loh Pak Jun. Insya Allah nanti suatu waktu ini dia, Dini ini berada di wilayah itu, Dini mampir. Telepon ya. PT apa ini? PT Cakrawala Cemerlang di sini. Ini kemarin kita proposal untuk membangun masjid nih. Udah alhamdulillah kita sukses. Di sini adalah untuk yayasan kita di sini ada komplit. Izin lokasi kita ada. Ini akta kita. Nih, asli ya akta ya. Nih, lihat baca ini. Ini legal ini teman-teman ya. Nih. Nah, ini ada. Ini nama sih namanya enggak usah ya. Kami di sini ada bidang untuk pembinaan mualaf dan sebagainya. Mungkin Mas Budi bisa share itu. Iya. Nih alamatnya. Jadi kita Yayasan Mujahidin itu. Oke. Yang di sini tugas kita adalah ini ya. Untuk mencapai tujuan yang tersebut, satu, mendirikan menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat
prasekolah sampai perguruan tinggi, menyelenggarakan lembaga pendidikan non-normal, menyelenggarakan panti asuhan, mendirikan rumah sakit poliklinik, melakukan pembinaan olahraga, studi banding bidang pengetahuan dan teknologi, memberikan bantuan tuh ya, memberikan bantuan korban bencana alam, banjir longsor, memberikan bantuan ke pengungsi, mendirikan nih ya, yang saya ambil poinnya yang D ini, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan hidup di bidang keagamaan, kami punya, mendirikan dan menyelenggarakan sarana ibadah, menyelenggarakan pendidikan agama dan pondok pesantren madrasah, ya, menerima, nih ya, kami ada legalitasnya ya, menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan siar keagamaan, studi banding keagamaan. Jadi kami punya legalitasnya. Ya, bisa bikin ya. Di pasal sekian ini ada di tertuh di akta pendirian Yayasan Jadi Cakrawala. Artinya kami sudah berbadan hukum dan ada legalitasnya. Makanya ini saya PD, buka donasi, buka sedekah. Kami ada legalitasnya. Jangan, ya maaf, teman-teman yang lain itu buka donasi-donasi, legalitas kalian apa? Iya. Oke, baik Bapak. Kayaknya sudah waktunya, mohon maaf ya Pak ya. Mau pamit dulu. Terima kasih sudah dinaikkan ke atas. Nanti lain waktu saya bergabung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau udah sampai sana Ponorogo telepon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi udah turun. Bang Andi turun sendiri, emang enak. Nih ada semua nih. Ya. Nomor induk berusaha ada banyak di sini. Ada semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk merapat juga mendukung kami teman-teman. Karena legalitasnya ada, nggak kaleng-kaleng kita di sini. Dan rekening yayasan ini ada. Coba, Pak Jun. Nih, ini bukan atas nama saya pribadi. Zuljaidin Cakrawala ini ya, nama, bukan nama pribadi Zuljaidin Cakrawala Cemerlang. Ini adalah nomor rekening yayasan. Ya. Saldo terakhir itu 6 triliun ya, Pak. Bisa diaudit sewaktu-waktu ini. Saldo terakhir 6 triliun. Wah, saya enggak mau lihatkan ini. Janganlah, Bang. Jangan ngomong kayak gitu, Bang. Jangan. Apa kemarin 6 miliar kok. Nah, ini kemarin. Ya, ini kegiatan kami. Kami menerima proposal ya. Proposal permohonan bantuan pengadaan air bersih di Masjid Jami Baitul Huda di Desa Pangusari, Kecamatan Pangurejo, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah sudah selesai nih, proposalnya sudah kami terima dan kami tindak lanjuti membangun tempat air bersih. Sumber air. Nah, sekarang program keduanya adalah membangun tempat wudhu. Ini proposalnya nih teman-teman. Sudah semua ada sini. Ini buat teman-temanku di luar sana, mungkin ada masjidnya yang perlu bantuan, perlu perbaikan. Silakan hubungi kami dari JCC. Tapi harus bikin proposal. Iya. Yeah. Kita survei dulu. Aja, Bang Andi, silakan dilanjut. Kita survei dulu gitu. Coba lihat bukti kerja kita, Pak Jun, dari Mabes Polri sama Polda Jatim. Masih ada enggak? Ya, saya akan melihatkan. Jadi, di samping kita ini ya, Pak ya. Di samping kita ini melakukan kegiatan keagamaan. Kalau ada penghujat-penghujat, saya sendiri yang melaporkan. Saya Bang Handi yang melaporkan ini sebagai contoh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih, baca ini. Itu Jawa Timur ya, Mabes Polri dulu, Pak. Jawa Timur. Yang Mabes anunya mana nih? Ini kira-kira salah ya? Oh, Jawa Timur. Diskrimisus yang Polda Jatim. Di Jakarta mana ya? Yang Jakarta ada entar. Ada di map saya sih. Asalnya paling ya di Jakarta. Di Pamera. Ya itu yang atas pajak ya. Pajak ini
kalau yang dari Jakarta ada. Jadi gitu ya. Yang penting ini ya buktinya teman-teman, berapa lembar di sini? Banyak. Di sini masih ada banyak. Yang lainnya terselip ini. Itu Bang Andi. Ada di laci, Pak. Ya ada di situ, ada di situ. Bang Andi, ya. Bang Andi ada typing ya. Di bawah itu. Tamam itu. Kenapa itu typing? Hah? Typing. Kenapa tamam, dia? Tamam. Apa itu maksudnya? Kenapa? Gak tahu. Masjid saya sangat butuh, tapi rumah saya di pedalaman. Gimana nyurveinya gitu? Pedalaman mana? Di daerah mana? Gak tahu. Pedalaman mana kan nggak tahu, pedalamannya sebelah mana. Semua masjid yang kita bangun itu pedalaman loh, nggak ada di kota. Itu yang kita bangun masjid di Blora itu hutan jati. Ada kurang lebih 400 kakak di sana sejak Indonesia merdeka nggak punya masjid. Pas kita survei, alhamdulillah ada warga mewakafkan tanahnya, kita urus surat-surat wakafnya, langsung action tindakan, alhamdulillah jadi itu masjid. Jalannya itu nah, bukan aspal ya, masuk. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin, oh masjid saya rusak, musala saya rusak, gampang caranya. Bikin proposal, arahkan ke yayasan mana. Syarat untuk proposal itu diperhatikan satu, kalau masjid itu masjid harus tanah wakaf. Ya, terus keduanya lagi urus DKM ya, harus ada DKM-nya. Susun organisasinya. Tutur DKM-nya disusun, habis itu setelah disusun, segera ke bank, urus nomor rekening masjid. Dan lagi nomor rekening masjid, kami tidak menerima nomor rekening pribadi. Nah setelah itu, ceritakan kronologinya apa yang perlu dibantu. Mungkin lantainya, atau tempat wudhunya, atau apa. Silakan ditulis, di situ diarahkan ke YJC juga bisa. Nah dari proposal itu, permintaan teman-teman yang mungkin masjidnya perlu dibantu, baru kita akan suarakan baik di Komal maupun di YouTube. Kronologinya jelas, yang meminta bantuan jelas, terus apa yang dibantu jelas. Yang paling penting adalah setelah dana terkumpul itu donasi diarahkan kemana, ke masjid. Nah masjid harus punya rekening. Rekening apa? Rekening masjid, jangan rekening pribadi, baru itu clear. Nah setelah dana tercukupi sesuai dengan permintaan, baru kami transfer. Itu pola kerjanya. Jadi jangan mana? Bilang saya perlu bantuan masjid di pedalaman, tapi nggak jelas kan ini apa yang perlu dibantu. Iya, aku nggak tinggal sementara ya, aku nggak tinggal di Semper bro, aku di Percetakan Negara. Nomor aku ada di deskripsi video Handis Lebes Channel, itu ada nomor di sana, karena di sini nggak boleh nyebut nomor. Itu di Sumenep Madura itu tadi, di pedalaman itu. Oh Sumenep Madura. Tapi di ya, apa meskipun di pedalaman ada, ya? Kan? Ada nomornya Bang Handik di situ. Ada. Ada di channel saya juga ada. Jadi gini ya, sekali lagi buat teman-temanku yang mendengarkan, perlu bantuan masjid namanya ya. Kita khususkan dulu ke masjid. Kalau musola, sementara kami belum menerima, karena musola itu belum tanah wakaf biasanya, milik pribadi. Yang kami utamakan adalah masjid. Kenapa? Kalau masjid itu tanahnya harus tanah wakaf, sertifikat wakafnya harus ada. Setelah tanah wakafnya itu ada, baru urus nomor rekening masjid. Nah setelah itu sudah komplit, baru susun proposal, ceritakan apa yang perlu dibantu. Mungkin memperluas, mungkin mau memperbaiki lantainya, mungkin kekurangan air bersih dan sebagainya. Disusun sedemikian rupa, lampirkan dan alamatkan ke Yayasan Yojaidi Cakrawala Cemerlang. Alamatnya di mana? Ada di channel YouTube, baik di tempat Julbikar Official punya saya maupun Bang Andi. Nah setelah itu kami terima, kami pelajari proposalnya, benar nggak ini? Nanti tim kami akan terjun ke lokasi tersebut, mengecek. Benar nggak ini yang dilampirkan proposal dengan kenyataan? Kalau dirasa benar, baru kita akan buka donasi. Telah terkumpul, baru kami salurkan. Di dalam penyaluran kami juga mengawasi, benar nggak ini dibelikan semen sesuai dengan permintaan dan lain sebagainya. Itu loh aturan mainnya. Itu Bang Adi, Bang Udi. Oke. Kira cukup ya Pak Jul, udah 2 jam ya? Ya, cukup. Ya, kita tutup dulu. Bentar.
Ini untuk Budi Rahmat, nomor rekening Yayasan Bank itu ada di deskripsi video Yulbikar Official maupun di Handi Celebes. Tetapi hari ini kami belum buka donasi. Tapi kalau teman-teman mau ikut donasi, mungkin donasi berapapun kami akan terima, tulis di situ, di struknya. Untuk apa? Untuk masjid. Untuk apa? Untuk mualaf. Jadi tolong beritahu kami. Sehingga donasi yang masuk kami bisa mengeposkan, oh ini untuk mualaf, kami apa akan poskan ke mualaf, oh ini untuk masjid, kami akan pisahkan untuk ke masjid dan kita akan salurkan kepada tempat yang tepat. Mungkin itu Bang Adi. Oh iya, sebelum ditutup ada kuris moto baru masuk, masa langsung tutup ada cowok moto itu. Silakan, silakan. Lanjut, assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Iya. Orang sombong lewat tanah abang nggak mampir di mari. Astaga lagi. Masih ingat kau ketika kopi? Moto ini donasi bukan untuk para janda, mau motoin. Gak buset. Ya udah, saya tutup dulu di YouTube ya. Tutup aja dulu. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi nanti di lain topik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
ada semua. Ini untuk menghindari kita ini berbuat yang zalim, bertindak korupsi. Ada manajemen yang mengawasi. Saya diawasi. Bank juga mengawasi manajemen dari JCC. Jadi kesempatan kita untuk berkorupsi itu sedikit banyak terfilter oleh sistem yang sudah ada. Jadi siapapun, yeah, saudara saya yang muslim, kalau Anda ingin membuka donasi, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda punya legalitas? Terus bagaimana Anda mempertanggungjawabkan? Itu rekening pribadi. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan ini? Bagaimana? Nah, akan menjadikan konflik kan. Ada orang curiga pasti, oh itu yang buka donasi si A, saudara kita yang muslim A. Kemarin saya nyumbang 5 juta. Apakah 5 juta itu nyampe ke yang bersangkutan? Nah, kita akan masih mempertanyakan. Jadi jangan sampai keikhlasan kita ini diarahkan kepada tempat yang tidak tepat. Tempatkanlah semua itu pada tempatnya. Ke yayasan, yang paling abdul itu ke yayasan. Ya, dan kami ada legalitasnya untuk membuka donasi. Dan semuanya kita terdata. Dan kita buka donasi itu kalau ada program, kalau nggak ada program kayak gini nggak buka kita. Tutup. Kalau pernah, misalnya mau bangun masjid baru kita buka, ada masjid mau direnovasi kita buka, ada yang mau dibantu baru kita buka. Dalam kondisi seperti ini ya kita tidak nggak buka, tapi kalau ada yang buka, ingin memberikan donasinya ya silakan saja, peruntukannya untuk apa di situ ditulis saja, peruntukan untuk apa, jelas kok, transparan kok gitu. Itu sih tambahan dari saya. Iya betul Bang Adi, kita membuka donasi dia setiap hari buka donasi. Seperti tadi, kita dapatkan hibah ya gedung beserta perangkat-perangkatnya. Kan nggak langsung saya buka donasi. Nilainya karena kami harus hitung. Diperlukan apa untuk rehabilitasi gedung tersebut. Kami masih hitung-hitung ini. Berapa pagar yang kita butuhkan. Berapa biaya-biaya yang kita butuhkan. Masih kita hitung. Dengan akurat, jangan sampai kekurangan juga kelebihan. Harus kita press. Makanya ini untuk pembangunan tempat penampungan mualaf yang di Jepara, insya Allah dalam waktu dekat akan kami buka donasinya. Silakan ya, mungkin Pak Jul saya punya ide begini-begini, silakan gabung dengan kami. Ide yang baik insya Allah akan tetap kami pakai. Akomodir. Akan kami akomodir idenya. Oh Pak Jul harus begini, harus begitu. Akan saya pergunakan. Tetapi ingat, siapapun yang memberikan ide, orang tersebut harus bisa menjalankan idenya. Karena apa? Banyak orang yang ide-ide banyak tapi nggak bisa menjalankan, membebankan kepada kami. Lebih baik ikutin aja ide-ide yang kami suarakan. Yaitu dengan cara apa? Ayo, untuk tempat penampungan mualaf, segera kita buka donasinya, Mas Budi ya. Hitung dulu berapa biayanya. Setelah itu siap, baru kita pantau di komal-komal ini. Kalau ada mualaf yang terfilter dan A1, segera kita selamatkan. Kalau di Jakarta, selamatkan dulu di tepatnya Bang Andi di kantor cabang JCC, kita selamatkan di situ. Setelah beberapa di situ, segera kita bawa ke Jepara. Di situ kita bisa format sedemikian rupa, kita pagar tempatnya, kita steril agar mualaf kita itu mendapatkan hidayah, betul-betul hidayah dan inayah. Karena dalam hal hidayah, kalau tidak jistra inayah itu akan ngambang. Hidayah dan inayah harus kita jadikan satu. Dia sudah dapat berita kebenaran dari Islam, tetapi Islam yang sebenarnya itulah inayah. Nah, inayah itu bisa kita implementasikan kalau mu'alaf itu merapat kepada kami, kami ajarkan sholat yang benar, bacaannya sholat yang benar. Itu dulu. Setelah kuat akidahnya, keislamannya, barulah kita itu bisa melepas mu'alaf tersebut. Sudah label mu'alafnya sudah kita hapus. Dia sebagai muslim yang benar-benar muslim. Kenapa? Sudah ada sertifikatnya, KTP-nya sudah berganti ke agama yang Islam. Terus dia sebagai lahir, sebagai manusia baru, menjadi muslim yang betul-betul kafah. Itu yang kami rencanakan. Jangan di sini ada mualaf, sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit tumor. Langsung kita berbonong-bonong, kasih dolar, kasih koin, kasih paus. Ujung-ujungnya setelah itu beberapa hari kemudian, nah mualaf ini ke sana, mualaf itu ke situ. Kabarnya begono, kabarnya begini, akhirnya apa? Kita di sini, ya yang di komal-komal ini, menjadi apa? Menjadi fitnah baru. Menjadi fitnah. Pak Budi gede layar saya, Pak Budi. Biar paham ya. Ada rumah singgah mualaf di Jakarta. Nah itu tempat 3A. Insya Allah di sini bisa menampung 5 ya, Mas Andi ya. Ini barangnya banyak nih, belum diambil. Itu barangnya mualaf itu?
ini bantalnya masih banyak nih, belum bantal, tempat tidur, ada kamar satu, cukup lah buat 5-6 orang lah, dapur, kamar mandi, ya studio lah, cukup lah, ya adem-adem. Wah, itu air minum tuh, belum aja air minum tuh, tuh belum, masih banyak tuh, tuh. Eh, ada kopi nih sama tisu, siapa yang mau tisu? Eh, jangan lihat aja. Nah, ini perangkatnya. Nah, oh yang ada di live chat, ini live chat Anda kelihatan nih. Nah, oke, okay. Cukup. Nah, lalu di channelnya Andi Selebe, itu juga Julfikar Official, di situ ada nomor telepon saya, ada nomor rekening yayasan juga ada. Silakan, tetapi kami nggak buka donasi loh hari ini ya teman-teman, tidak membuka donasi. Tapi kami sedang mewacanakan. Ayo kita kompak bersama, dukung ide kami, dukung gerakan kami, sehingga fenomena mualaf ini bagaimanapun kewajiban kita loh. Kewajiban kita semua, siapa lagi yang merangkul saudara kita kalau bukan kita sendiri. Tapi jangan sampai kita itu terlena. Terlena oleh cerita-cerita yang seperti Indosiar itu. Sandiwara-sandiwara yang nggak lucu lah menurut saya. Sinetron. Ayolah kita menjadi netizen yang cerdas, yang mengerti bahwa di dunia media sosial begini itu banyak kesempatan-kesempatan orang untuk berbuat neko-neko, ngaku mualaf lah, ngaku sakit lah, ngaku diusir keluarganya lah. Poin paling penting adalah cross-check langsung. Tanyakan di mana rumahnya, alamannya di mana, KTP-nya apa. Segera tim kami dari JCC akan menjemput mualaf tersebut. Nah, setelah kita jemput, kita tanyakan kronologinya, apa kesulitannya, apakah benar-benar dia sakit, sakitnya sampai seberapa. Kalau sudah ditentukan, ditemukan benar-benar kebenarannya, barulah kita ketuk hati saudara-saudara kita, oh mualaf ini betul. Memang dia sakit, membutuhkan biaya perawatan beginilah, baru kita akan buka donasi. Dan donasinya satu pintu ya teman-teman, satu pintu yaitu melalui Yayasan Jojaidin Cakrawala Cemerlang. Itu ya teman-teman, semoga dipahami aja lah. Oh ya, mohon maaf ini teman-teman semua, ini waktu suhur sudah hampir mau masuk di tempat saya, jadi mohon ini ya. Mbak, tolong bantu ini dapur nggak ada yang pakai, tolong bantuin masak dong mbak. Nih. Jurus karetnya, ini lagi tombak saya, ini saya aja belum godain, masa mau digodain duluan, sabar ini, dong. Ini rice cooker gak ada isinya nih, masa nasi, kakak kasihan tinggal sedikit nih, sumbang beras dong, seliter aja hari ini, gua belum makan nih, Pak Budi. Jurus keluar, jurus keluar. Iya deh. Nantilah kapan-kapan kalau ke Jakarta mampir ya Pak, ke tempat Bapak ya. Pak Budi, Ibu Kak ini, ya, ini markas kantor pusat JCC. Ya sebentar Bunda, ini kantor JCC di sini. Ini untuk menampung kira-kira. Gantian. Iya kalau saya bilang lebih dari 30 orang bisa di sini adalah kantor JCC. Ini sampai di sana tempatnya. Memanjang ke sana. Di pinggir jalan, di sini untuk tempat prokes, di sini. Ini bisa menampung beberapa mualaf di sini. 9 bulan aku nyantai di situ, juga ada ruang untuk sholat. 9 bulan Bang Adi di sini. Ini ada barang-barang mualaf yang kemarin tertinggal di sini. Di sini tempat kita sholat. Dan di sini juga ada tempat kamar mandi, semua komplit di sini terpisah dari ruang utama. Di belakang kamar mandi ini kan naik tangga di sana. Di sana masih ada. Di atas sana masih ada. Nah, di belakang kamar mandi di sana itu ada genderuwo dari keseriusan kami merangkul saudara kita. Ada genderuwo ya, Pak Jul. Nih, tempatnya di sini. Yang mau belajar YouTube akan saya ajari di sini, ada 1 2 3 4. Di sini ada 4 5 6 7 komputer di sini. Nah, mana ada yang mualaf nggak ada kerjaan, ya udahlah saya jadi seorang YouTuber, atau mau cari kerjaan lain akan saya jadi menjadi seorang YouTuber atau seorang programmer, karena saya itu basicnya seorang programmer.
Nah, di sini adalah yang ini rumah utamanya. Di sini juga bisa saya tampung mualaf di sini. Di sini ada rumah utama. Bisa dilihat di sini. Daerah mana ini, Pak? Ponorogo. Dibilang. Kalau saya menjauh di Ponorogo, Pak. Bontor. Di Ponorogo, nih. Ini teman. Dan di sini ada towernya. Untuk masalah koneksi jangan khawatir di sini. Bang Handi, terus Kelvin sudah pernah saya tampung di sini. Sudah pernah tidur, makan, kumpul dengan saya di sini. Sampai di sana batasnya. Tapi kalau saya ke sana ini enggak mau ya pakai bantalnya Bang Handi saya. Enggak ya. Enggak mau. Eh, hoki lo. Bekas bantal saya hoki. Oh, Allah masih kapan ke sini? Nih, di sini tempatnya. Di sana masih perlu perbaikan ya, teman-teman. Saya enggak buka donasi lo ya. Nih, ayo, ayo bang Rudi, Anda buka donasi bikin gedung. Ini masih saya tutup, insya Allah dalam waktu dekat. Nih. Ini akan saya jadikan, nanti saya jadikan kamar-kamar di dalam sana. Ini enggak bisa dibuka ya. Jangan dibuka, Pak Jun. Nih, tempatnya. Jangan-jangan, berantakan nanti. Wah. Yang penting jangan masih bekas bantalnya gambar-gambar itu bekas masih bengkel perbaikan. Itu bekas bengkel itu iya ya, itu bekas bengkel dulu ini bekas bengkelnya itu reok. Jadi di sini ada dulu saya tampung seorang yang pinter apa itu pen beras di sini. Saya dulu di sana Pak Jur 9 bulan warga sudah mau kami, saya dulu Pak Jur 9 bulan di sana warga mau mengangkat saya jadi kepala desa. Saya nggak mau, saya melarikan diri. Serius itu ya. Bisa aja. Ya Mas Andi, Mas Kelvin, nanti gilirannya Mas Budi yang kesini nanti. Amin, insyaallah. Kaca gigi Mas Brokes ini nih. Benar 9 bulan. Itu meja saya tuh. Itu meja benar, saya tuh, sama kursi itu. Ini mejanya Bang Andi ini. Kalau saya ke sana enggak ada badine, siapa yang mau masakin saya? Ini meja saya, ini meja saya. Aduh. Andi datang pertama kali di sini tidurnya ya di sini. Ini kursi goyang. Itu kursi goyang situ.